Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam sehat Bapak dan Ibu, selamat pagi dan selamat datang pada acara Mohtar Kusumat Maja Webinar Series Meretas Jejak Sang Maha Guru, sebuah persembahan untuk almarhum Profesor Mohtar Kusumat Maja yang bertajuk kontemplasi dan aktualisasi pemikiran Mohtar Kusumat Maja dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia hari kedua. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Renata. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pejajaran dan saya akan memandu rangkaian acara pada hari ini serta yang berbahagia, hari ini kita sungguh beruntung karena di tengah-tengah kita telah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyapa seluruh narasumber yang terhormat Profesor Dr. Anan -an Chandrawulan, SHLLM, yang terhormat Profesor Atip Latipul Hayat, SHLLM, PhD, yang terhormat Profesor Susi Dwi Haryanti, SHLLM, PhD, yang terhormat Profesor Dr. Eva Laila Fakhriyah SHMH, yang terhormat Profesor Dr. Igde Panca SHMH, serta moderator kita pada hari ini, yang terhormat Ibu Dr. Diajeng Wulan Kristianti SHLLM. Selamat pagi Bapak dan Ibu, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kami juga ingin menyapa seluruh tamu undangan, Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa di Zoom dan juga live streaming YouTube webinar FH Unpad. Terima kasih Bapak dan Ibu serta rekan-rekan atas partisipasinya. Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki inti acara, izinkan kami untuk membacakan peraturan webinar antara lain yang pertama Peserta kami mohon untuk mengubah display nama di Zoom menjadi nama underscore instansi. Contohnya, dapat Bapak Ibu lihat pada screen. Yang kedua, peserta kami mohon untuk tidak menyalakan mikrofon atau selalu dalam keadaan mute, kecuali ada instruksi dari master of ceremony atau moderator. Dan yang terakhir, peserta kami mohon untuk selalu mengaktifkan kamera atau video Anda. Agenda berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada operator kami, Persilakan. serta yang kami hormati, sebentar lagi kita akan memasuki acara inti. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan dan membacakan riwayat hidup moderator kita pada hari ini, yakni Ibu Dr. Diajeng Wulan Kristianti, SHLLM. Beliau bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran sejak tahun 2004 sebagai dosen. Kemudian, beliau bekerja di ICRC, delegasi Jakarta, mulai dari tahun 2002 hingga 2004, dan menjabat sebagai asisten penasihat hukum. Ibu Kristianti juga bekerja sebagai peneliti di beberapa LSM HAM di Indonesia sejak tahun 2002. Beliau memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Unpad pada tahun 2002 dan magister dari Universitas Jenewa pada tahun 2009. Ibu Dr. Kristianti memperoleh gelar doktor dari Fakultas Hukum Unpad dan pada tahun 2015 beliau mengawali posisi sebagai sekretaris di International Law Association cabang Indonesia. Spesifikasi hukum yang beliau ampu antara lain Public International Law, International Humanitarian Law, International Human Rights Law and International Criminal Law. Ibu Kristianti telah memublikasikan sebuah public examination dengan judul Mock Trial Public Examination on Judgment of Indonesian Human Rights Court on Abepura Case dan satu buku pedoman untuk Hakim Mahkamah Agung Indonesia. Beliau juga aktif memublikasikan tulisan sejak tahun 2010 antara lain Interrelations Between Human Rights and International Humanitarian Law According to Separation Wall Case dan tentu saja masih banyak lainnya. Baik kepada yang terhormat Ibu Dr. Kristianti, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih sekali, Rere, atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, saya merasa sangat bangga dan terhormat dipercaya oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran untuk menjadi moderator dan memandu sebuah diskusi yang luar biasa dalam rangkaian acara webinar series Meretas Jejak Sang Maha Guru sebuah persembahan untuk guru kita Prof Muhtar Kusuma Atmaja rahimahullah. Uh, ini adalah webinar series yang kedua. Kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan uh, apa? Uh, webinar dari para guru besar emeritus, ada Prof Wala juga di situ uh, mengenai apa? pengalaman mereka berinteraksi, bekerja bersama Prof Muhtar. Nah, sekarang tidak kalah juga menariknya, karena untuk khusus tema yang sekarang kita akan mendengarkan para guru besar Fakultas Hukum 4 kita yang luar biasa itu e, untuk membahas mengenai kontemplasi dan aktualisasi pemikiran Mokhtar Kusuma Atmaja dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Baik pertama-tama, tadi juga sudah disampaikan oleh MC Rere, e, sudah menyapa para guru besar, saya juga ingin e, mengucapkan terima kasih atas kehadiran para guru besar Fakultas Hukum Unpad yang juga menjadi narasumber atas waktu dan kesempatannya di tengah kesibukannya uh, menyempatkan diri ya untuk uh, berkontribusi ke, uh, di acara ini uh, dan juga uh, untuk membagikan pandangannya terhadap uh, pemikiran pengiran Prof Mohtar dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para dosen Fakultas Hukum Unpad yang sudah berkenan hadir Para guru besar, guru besar lainnya juga yang sudah berkesempatan hadir, para dosen dari universitas-universitas lain di Indonesia, para mahasiswa, terima kasih atas kesempatannya, dan juga para uh, peserta lain dari institusi atau kelembagaan di Indonesia. Terima kasih atas waktunya menyempatkan dari untuk hadir di acara ini. Saya pribadi sebelumnya juga ingin sedikit sharing, ya, uh, apa saya juga pernah ikut pengen ikut bangga juga gitu ya dan merasa sangat beruntung e, pernah mendapatkan e, secara langsung kuliah dari Prof. Mohtar Kusumat Maja saat itu saya masih baru menjadi mahasiswa tahun 98 dan beliau e, memberikan kuliah umum kuliah perdana waktu itu adalah pengantar ilmu hukum gitu ya jadi nama besar beliau yang menjadi alasan saya juga masuk ke Fakultas Hukum ini dan ditambah dengan e, apa cara beliau memberikan kuliah saat itu itu sudah cukup ya sekali mendapat perkuliahan dari beliau dan setelah itu saya tidak pernah memang berinteraksi juga lagi dengan beliau uh, tapi sudah cukup memotivasi saya menginspirasi saya untuk saat itu memilih uh, hukum internasional ya yang cukup disegani di Fakultas Hukum Unpad dan um, kemudian juga mendalami apa hukum perang kebetulan beliau juga menulis tentang konvensi-konvensi jenewa -konvensi tentang hukum perang yang menjadi salah satu alasan saya tetap uh, mendalami bidang hukum perang ini hingga saat ini Nah saya juga yakin para guru besar yang hadir sekarang ini juga uh, ingin memberikan pandangannya uh, seberapa besar pemikiran-pemikiran uh, Prof motor itu legacy Prof motor itu berkontribusi uh, terhadap uh, kepakaran beliau masing-masing ini di bidang ilmu hukum dan juga Terhadap perkembangan ilmu hukum yang beliau-beliau dalami itu hingga saat ini, nah, tanpa berpanjang-panjang, saya pertama akan mengundang pembicara pertama, Profesor. Prof. Dr. I Gede Panca Astawa SHMH. Nah ini saya memanggil pertama beliau ini bukan gara-gara apa-apa, tapi karena senioritas ya Prof. Jadi kepada Prof yang lain, jadi karena senioritas nih Pamali gitu ya, kalau yang nanti senior di disimpan di belakang. Jadi Prof Gede sebagai yang paling senior sini, saya undang Prof sebagai pembicara pertama uh, untuk berbagi pandangan Prof uh, terhadap pemikiran-pemikiran Prof Motar bagi perkembangan hukum tata negara. Nah sebelum Sebelumnya Prof, saya akan membaca dulu biografi Profesor Gede. Profesor Gede itu mengambil sarjana hukumnya di Universitas Katolik Parahyangan. Dan kemudian menyelesaikan master dan doktornya itu di Universitas Pajajaran. Seperti kita ketahui bersama, kita sudah sangat familiar dengan beliau. Prof Gede adalah guru besar hukum tata negara di Universitas Pajajaran. Beliau juga dosen pasca sarjana di berbagai universitas di Indonesia. Di antaranya adalah Universitas Jenderal Sudirman dan beberapa universitas lainnya. Prof Gede juga merupakan anggota Majelis Kehormatan Kode Etik dari BPKRI. Beliau juga adalah tim asistensi. Hukum Menteri Koordinator Pol Politik Hukum dan Keamanan serta beliau adalah staf ahli DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cimahi. Prof Gede, apa kabar, Prof? Sehat. Belum di uh, unmute ya, Prof. Kami belum bisa mendengar, Prof. Baik, terima kasih. Bye. Ya silahkan Prof Gede, kami harapkan sekali Prof, pandangan-pandangan Prof mengenai pemikiran Prof Motar e, waktunya lima, kurang lebih 15 menit Prof silahkan Prof baik, terima kasih Bu Kristi ini mantan mahasiswi mahasiswi saya dulu Bu Kristi ini dulu waktu S1 tuh punya satu komunitas <laughs> relatif dekat lah sama Bu Kristi dulu saya menyapa dulu rekan-rekan guru besar yang diundang sebagai narasumber pada Zoom meeting hari ini. Uh, Prof. Susi, Prof. Atif, Prof. An'an, -an. satu lagi ya siapa ya? Cuman berempat ya? Berempat ya? Uh, Prof. Susi, Prof. An'an, -an, Prof. Prof. Eva. Atif, Prof. Eva. dan Prof. Eva. Oh, Prof. Eva, Eva satu lagi. Ya. Yeah, yeah. Ya, dan peserta yang lainnya tidak bisa saya sebut satu persatu. Jujur saya akui barangkali saya satu-satunya orang yang tidak pernah touch langsung dengan Prof. ketika beliau masih uh, ada di antara kita. Kenapa? Karena saya sendiri adalah alumnus S1 nya jadi Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Jadi saya bergabung ke UNPAD ini ketika beliau tengah menjabat sebagai Menteri. Yang saya ingat waktu itu Menteri Luar Negeri dua periode. Dan jujur juga saya tidak pernah mendengar langsung beliau selaku pembicara dalam berbagai forum ilmiah. Tapi sungguh pun demikian, saya sudah lama mengkaji, mengikuti pikiran-pikiran beliau yang bernas menurut saya, terutama yang ada di berbagai kepustakaan. Sehingga walaupun demikian, saya mempunyai sikap bahwa pemikiran seorang pemohktar ini almarhum. Luar biasa, luar biasa dalam arti beliau tidak hanya semata sebagai seorang akademisi, Bahwa saya lebih suka menyebut beliau itu sebagai ilmuwan juga seorang diplomat yang sudah diakui oleh dunia dengan pikiran-pikiran beliau yang melahirkan satu gagasan yang sudah meninggalkan legasi bagi kita sekalian yang menyangkut tentang wawasan Nusantara itu. Mulai dari deklarasi juanda dan seterusnya. Yang kedua, saya ingin menempatkan pemikiran Prof. Mokhtar ini tentu saja dalam perspektif keilmuan yang tengah saya geluti sekarang ini. Walaupun basicnya saya adalah hukum tata negara, tapi dari sekian tahun lamanya saya coba mendalami hukum administrasi negara, satu aspek hukum yang memang tidak bisa dipisahkan sedemikian tajam dengan hukum tata negara. Jadi basic saya yang utama dalam hukum tata negara, tapi dalam perkembangan berikutnya saya lebih mendalami hukum administrasi negara. Karena itu tanpa mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada pikiran-pikiran promotor yang kita kenali sekarang dengan teori hukum pembangunan, saya akan melompat kepada teori hukum pembangunan yang jilid dua. Karena ini bersentuhan dengan upaya saya yang selama ini mendalami hukum administrasi. bahwa teori hukum pembangunan jilid pertama itu sering sekali dijadikan acuan atau rujukan, khususnya di kalangan mahasiswa S3. Baik dalam posisi saya sebagai promotor maupun sebagai oponen. Menjadikan teori hukum pembangunan itu sebagai kerangka, salah satu kerangka pemikiran dalam penyusunan disertasi atau dalam melakukan satu penelitian yang dituangkan dalam bentuk disertasi. Sampai sekarang, teori hukum pembangunan yang kita kenali juga sebagai masabnya yang Karena ini menjadi ciri khas karakteristik dari mahasiswa yang mengambil studi S3 di pasar jangan hukum empat. Tapi sekali lagi, saya ikuti dari berbagai webinar sejak beliau meninggalkan kita, banyak sekali pikiran-pikiran yang terlontarkan dan saya nyaris speechless mau komen apa lagi gitu ya kalau berbicara teori hukum pembangunan jilid pertama sekali lagi itu sebabnya saya lebih fokus nanti atau sekarang ini akan berbicara teori pembangunan jilid kedua yang kebetulan dipublish oleh rekan guru besar kita senior kita yang saya juga pandang sebagai solimetnya saya gitu ya tanpa mengurangi rasa hormat saya pada guru saya solimet apa teman saya sahabat saya rekan juga itu profesor Romli Atmasasmita karena beliau ini bukan hanya sekedar senior saya guru saya juga sering jadi rekan untuk sharing pendapat. Beliau dari sisi hukum pidananya, saya dari sisi hukum administrasi, seringkali sharing. Terutama menyikapi persoalan-persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat kita. Nah karena itu, saya lebih cocok ya, ketika mencoba untuk memahami dan mengkaji teori yang dirilis oleh Prof. Romli ini yang kita kenali dengan teori integratif sebagai satu teori yang memadukan secara bernas ini. Saya akui Prof. Romli ini begitu piawai dan bernas memadukan antara teori hukum pembangunan Profesor Mokhtar dengan teori progresifnya Profesor Satito Rajung nah ketika perproblemly ini melahirkan satu teori integratif ini dengan tentu saja di latar belakang ini dengan kondisi-kondisi faktual yang tengah terjadi di masyarakat tanpa mengesampingkan teori-teori yang terkait dengan filsafat hukum oleh pemikir-pemikir besar di bidang filsafat hukum nah teori integratifnya properly ini yang disebut juga dengan birokratik and social engineering. Teori ini menurut beliau beliau ngakui akan dapat dilaksanakan secara efektif jika penyelenggara birokrasi. Nah, ini penekanannya pada birokrasi. Karena itu tadi saya katakan ini nyambung dengan aspek hukum yang tengah saya dalami. Kenapa? Birokrasi ini tunduk pada kaidah hukum yang kita kenali sebagai bestur norm. Norma yang berkaitan dengan aparatur negara kita. Norma pemerintahan. Nah, beliau katakan bahwa konsep birokratik and social engineering ini yang dapat dilaksanakan secara efektif jika penyelenggara birokrasi dan setiap warga negara memahami fungsi dan peranan serta posisi hukum. Yang kayak gimana, ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama itu hukum sepatutnya, katanya, dipandang bukan hanya sebagai perangkat normal. Yang harus dipadu oleh masyarakat, melainkan juga harus dipandang sebagai sarana hukum yang membatasi wewenang dan perilaku, aparat hukum dan pejabat publik. Jujur saya akui, kenyataan empirik memperlihatkan ini demikian. Kendati pun pejabat publik maupun aparat hukum itu secara clear kewenangannya diatur dalam perangkat peraturan perundang-undangan, dalam praktek seringkali menyimpang. Gitu. Antara apa yang menjadi kewenangannya dengan apa yang menjadi yang dilaksanakan atau dipraktekkan. Ini umumnya yang saya jumpai dalam kenyataan empirik. Termasuk juga pejabat publik kita. Yang kedua, hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaruan masyarakat semata, tetapi juga sebagai sarana pembaruan birokrasi. Ini juga saya kira tepat sekali Nah, ketika undang-undang Cipta Kerja ini diundangkan, walaupun pada saat diundangkan itu melahirkan, perlu dan kontra, saya kebetulan memang pernah diminta kontribusi pemikiran ketika tengah dibahas di DPR. Harus saya akui bahwa... Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law, satu metode yang memang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, yang senilai terlambat dibandingkan negara-negara yang justru tidak semaju Indonesia, seperti Vietnam misalnya. Vietnam sudah menggunakan metode Omnibus Law. Awalnya memang saya kaget, karena seringkali dalam proses pembentukan undang-undang itu selalu referensinya atau merujuk kepada Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika metode ini diterapkan memang terkesan tidak match atau ekstremnya itu bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang 12 2011 itu. Timbullah kemudian pemikiran-pemikiran yang menyatakan bahwa undang-undang cipta kerja ini pertentangan atau tidak sejalan dengan undang-undang 12 yang kemudian berujung pada judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang tengah bergulir di MK ini. Tapi ketika saya mencoba untuk mendalami filosofi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, dia juga tidak meninggalkan landasan sosiologis. Yang saya pahami bahwa undang-undang cipta kerja ini merupakan satu apa ini itu satu wadah yang mengakomodir kebijakan presiden yang pada saat itu memang beliau ini galau sekali melihat bagaimana kinerja birokrasi atau aparatur kita di dalam menyongsong atau keinginan beliau presiden ini mengundang investor dari luar dalam rangka apa menciptakan lapangan kerjaan hambatan yang paling utama diakui oleh presiden itu adalah bagaimana bisa membenahi mental aparatur birokrasi kita. Itu sebabnya setelah saya pahami filosofinya, landasan sosiologis dan termasuk landasan yuridisnya, memang aneh sekali kok dalam satu undang-undang itu di dalamnya berisi tentang perubahan dan sekaligus ada pencabutan di situ. Ini sesuatu yang tidak lazim. Biasanya DPR bersama pemerintah itu hanya menciptakan satu undang-undang tanpa di dalamnya berisi tentang klausul klausul soal perubahan yang mengacu kepada sejumlah undang-undang yang terkait, gitu loh. Bahkan ada di antaranya pasal-pasal yang dicabut. Ada 79 pasal yang di revisi di situ dalam satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga kita jumpai sekarang demikian tebalnya undang-undang itu. Bagi mereka yang tidak memahami, mendalami filosofi, tentu saja pasti akan mempunyai pemikiran yang lain. Tapi saya karena memahami dan ikut terlibat, saya dalam posisi secara objektif saja sebagai akademisi mengakui bahwa relatif komprehensif lah undang-undang cipta kerja walaupun ada di dalamnya kekurangan kekurangannya ya untuk itulah kalau memang ada yang keberatan silakan salurkan bukan sekedar formalitas salurkan ada aturan yang mengatur soal itu kemana ya uji saja ke MK. Nah, yang saya pahami ketika saya dilibatkan, betapa syarat sekali upaya yang ditempuh oleh pemerintah bersama-sama DPR melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu membanah, membenahi mental aparat birokrasi kita. Selama ini kita kan selalu direcoki oleh logika pelayanan, kalau memang bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa dibuat cepat, kenapa harus Eh, kalau bisa dibuat lama, kenapa harus dibuat tepat? Ini yang kemudian dipangkas melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Hanya dengan demikian diharapkan pihak-pihak luar yang ingin menanam investasinya tentu saja menjadi terpacu untuk menanamkan investasi Indonesia. Itu maksudnya yang kedua ini. Jadi mesti harus ada pembaruan birokrasi. Yang ketiga, kegunaan kemampatan hukum tidak tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan dalam ini negara, melainkan juga harus dilihat dari kacamata kepentingan pemangku kepentingan, stakeholders, dan kepentingan korban. Nah, kenyataannya memang demikian. Harus diakui secara objektif syarat dengan kepentingan pemang, uh, pemegang kekuasaan di situ tergantung proses pembentukan undang-undang itu di DPR yang kita pahami bahwa DPR ini adalah institusi politik badan politik kepentingan kepentingan politik pun tentu berbicara di situ paham saya gitu cuma bagaimana bisa menepis itu mencoba memim, menim apa, memim malisir dalam arti menihilkan. Ini tidak mudah, harus diakui ini tidak mudah. Karena itu partisipasi publik itu menjadi penting. Buka ruang. Biar publik itu memiliki akses yang demikian besar terhadap proses pembentukan undang-undang di DPR. Yang keempat, fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan dan dalam masa peralihan dalam berbagai bidang tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya dengan menggunakan pendekatan preventif dan represif semata, melainkan juga diperlukan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Ini pendekatan-pendekatannya sebetulnya sudah mulai bergeser. Berbagai pejabat publik merilis pendekatan-pendekatan yang dicoba diperbaharui ya dari yang preventif, represif, menjadi restoratif dan rehabilitatif, khususnya di jajaran aparat penegak hukum, kepolisian, dengan terpilihnya Pak Listio Sigit sebagai Kapolri. Sejatinya pendekatan restoratif restoratif ini, yang kalau dalam konsep itu restoratif justice ini, kita seringkali terpukau seakan-akan konsep ini berasal dari luar. Penemu konsep ini justru mengakui bahwa konsep ini diadopsi dari praktek yang sudah lama dipraktekkan di masyarakat adat kita yang khususnya ada di Minangkabau, Padang. Bahkan lebih banyak dari itu, misalnya di masyarakat Papua, termasuk di masyarakat tempat kelahiran saya sendiri. Ini bukan sesuatu yang aneh sebetulnya kalau kita berangkat dari Hasanah, masyarakat hukum adat kita. Cuma karena kita seringkali terpukau pada sesuatu konsep dari luar, seakan-akan kita tuh menihilkan loh. Padahal kita memiliki kekayaan. Local wisdom kita, indigenous people ini. Nah maksudnya ini, cobalah kita menengok. Banyak konsep-konsep yang bisa kita lahirkan, kita adopsi dari masyarakat adat kita. Bukan lantas berarti bahwa saya anti dari luar, bukan itu maksudnya sebelum kita menoleh keluar tuh coba kita dalami dulu pahami dulu ada nggak pada masyarakat hukum adat kita yang kelima yang terakhir agar fungsi peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan nasional maka hukum tidak semata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap dan cara berpikir mindset dan perilaku aparatur birokrasi dan aparat penegak hukum. Ini 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 terutama aparat birokrasi. Dua aparat ini harus saya akui pengalaman saya jadi ahli bersama-sama dengan Prof. Romli itu seringkali saya temukan mindset penegak hukum itu selalu menggunakan kacamata kuda ketika mencoba untuk menyelesaikan atau mengatasi satu persoalan hukum Padahal perkembangan masyarakat kita itu tidak bisa melulu melihat dari satu, satu aspek hukum semata. Tidak bisa dihindari. Pasti ada keterkaitannya dengan aspek hukum yang lain. Misalnya, apa? kita bicara korupsi. Aparat penegak hukum itu mindset-nya hanya pidana. Padahal syarat juga dengan aspek hukum organisasi. Terutama yang berkenaan dengan aparatur birokrasi kita. Mohon maaf, Prof. Gede, satu Ya, lagi. Oke. Okay. Nah, ini yang harus dibenahi, gitu. termasuk penyelesaian yang menyangkut tentang bagaimana kalau misalnya orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu bisa nggak diselesaikan secara atau dengan menggunakan instrumen hukum Saya mengatakan, tegangan tegas perangkat hukum investasi yang berkenaan dengan keuangan itu sudah relatif lengkap, bukan berarti ingin menihilkan aspek pidana pidana itu menjadi apa? Bukan primum. Bukannya terdepan. Terakhir dia. Kalau aspek hukum yang lain, khususnya hukum administrasi sudah maju. Sudah di, lebih dikedepankan dibandingkan dengan pidana. Pengalaman saya duduk di BPK memperlihatkan itu. Tapi sayangnya saya harus berhadapan cuma aparat penegak hukum yang mindsetnya semata-mata dan pidana. Sehingga apa? Tidak peduli tentang pengaruhnya atau dampaknya terhadap perekonomian nasional. Bahkan banyak sekali dari penegakan hukum yang ada itu tidak menimbulkan kepastian hukum. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemikiran Promoktar, inti dari pemikiran Promoktar dengan teori pembangunan itu kan hanya dua sebetulnya bagaimana pembentuk undang-undang dan bagaimana dari kalangan peradilan. Kan ini persoalannya. Justru pembentuk undang-undang sendiri bahkan peradilan sendiri menimbulkan ketidakpastian gitu loh. Jadi dalam hal penegakan hukum tidak bisa ansih melihat dari sisi hukum semata, harus juga dipertimbangkan faktor-faktor yang lain terutama perekonomian kita. Sehingga siapa yang mau menampilkan investasinya kalau misalnya dari investor luar tuh melihat nih di Indonesia ada hukum atau tidak. Orang berpikir gitu loh menanamkan investasi daripada di kemudian hari menimbulkan persoalan, mendingan mereka invest di negara berkembang seperti Vietnam. Bahkan yang ada sendiri di Indonesia, investor engkang dari Indonesia, jangan dianggap ini sepele. Demikian juga di jajaran aparat birokrasi kita juga diingapi khawatiran. Misalnya dalam pengadaan barang dan jasa. Ini berdampak kepada apa? Pelayanan pada publik. Akibat mereka dihantui. Bukan karena mereka merasa korup, bukan itu. Mereka bekerja bener aja panitia pengadaan, dipanggil bolak-balik. Sehingga apa? mereka nggak mau ngambil siko. Daripada ini, kan mendingan aja. Anggaran APBD itu diparkir dalam bentuk deposito. Di bank-bank milik pemerintah daerah. Apa yang terjadi? Pelayanan pada publik menjadi berkurang. Anggaran tidak terserap. Inilah dampak-dampak yang ditimbulkan gitu loh. Karena itu saya sangat bersetuju dengan teorinya Romli ini, bureaucratic and social engineering ini, terutama dari sisi hukum administrasinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kristi udah. Baik, terima kasih banyak, Prof. Gede sangat mencerahkan sih. Sudah, sudah, Bapak, Bapak bisa uh, bisa mendengar Kristi? Bisa, bisa, bisa. Ya, sudah, Prof. Gede, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat mencerahkan sekali. Oke, terima kasih banyak atas uh, penjelasan yang sangat menyampaikan. Tadi Profesor menjelaskan mengenai relevansi dari uh, teorinya Prof. Matar teori hukum pembangunan khususnya Prof sekarang lebih melihat dari aspek hukum administrasi negara dan uh, juga uh, integratif dari Prof. Lomia ya, yang juga mengambil juga dari teori Prof Tersadi uh, yaitu yang pertama mengenai hukum bahwa sepatutnya dipandang tidak hanya sebagai seperangkat norma ya Prof ya eh, tapi juga sebagai sarana yang membatasi perilaku Laku pejabat tersebut, gitu ya. Jadi, e, dalam hal ketika berbicara banyaknya pra, e, e, kewenangan e, yang di, e, mereka yang diatur di undang-undang, seringkali bertentangan dengan prakteknya. Ya. Itu yang di-highlight yang pertama. Selanjutnya, yang di-highlight Profesor Gede di sini adalah mengenai bahwa hukum itu bukan semata-mata sarana e, pembaruan masyarakat, tapi juga sarana pembaharuan birokrasi. Nah, ini menarik sekali. Tadi, Prof Gede juga oh. memberikan relevansinya <tuh> mengenai undang-undang Cipta Kerja, ya, Prof. Ya, jadi walaupun banyak... E, apa pertentangan di masyarakat tapi sebagai akademisi yang netral ya prof prof profesor prof. prof. melihat bahwa ini yeah. cukup uh, cukup uh, relevan dan sesuai dengan landasan filosofi sosiologis dan yuridis yang diinginkan di masyarakat gitu ya karena dalam hal ini undang-undang cipta kerja ini cukup uh, apa cukup, uh, mempunyai tujuan untuk uh, membenahi juga Mental birokrasi dari aparat pemerintah tersebut, yang ketiga, kalau boleh saya highlight, Prof. Prof. di sini menekankan tentang pemanfaatan hukum itu tidak hanya dilihat dari kepentingan negara juga, tapi dari kepentingan stakeholders dan korban. Dan sehingga partisipasi publik ini menjadi sangat penting, betul ya. Bagi kemudian yang keempat, Prof. juga meng-highlight tentang fungsi hukum itu tidak bisa hanya dilaksanakan dengan pendekatan preventif dan represif tapi juga, juga harus dengan pendekatan yang restoratif dan rehabilitatif dan restoratif ini bukan dari luar Prof ya tapi juga berkembang dari masyarakat adat kita ya khususnya dari profesor yang berasal dari Bali juga dari Papua dan dari Padang jadi jangan dilihat semata-mata ini jadi sebuah teori yang dari luar dan yang terakhir tadi profesor menghalai tentang fungsi hukum ini bisa optimal kalau dia bisa dipan bisa merubah cara berpikir dan mindset dari aparat birokrasi dan Penegak Hukum itu sendiri, dan terakhir Profesor itu menekankan bahwa penyelesaian itu tidak hanya melulu dari pidana ya Prof, justru pidana itu harus di akhir ya, kalau Timum. dari uh, dari ultimum betul uh, ultimum remedium, karena kalau sudah upaya administratif dan sebagainya sudah di uh, sudah diupayakan, karena tadi lagi bahwa uh, segala sesuatu itu tidak hanya bisa dilihat dari faktor hukum saja, tapi juga harus mempertimbangkan faktor yang lain nah, seperti nah. ekonomi, begitu ya Prof ya. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya. Saya akan mengundang pembicara kedua, Profesor Dr Anan -An Chandrawulan SHLLM. Tentu saja kita juga tidak sabar untuk mendengar pandangan beliau mengenai pemikiran-pemikiran Prof Mohtar eh, dalam eh, perkembangan hukum yang eh, di, 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 dipakari oleh Profesor Anan itu hukum kontrak dan hukum ekonomi, begitu ya, Prof. Ya. Sebelumnya saya akan membacakan dulu eh, CV dari Prof Anan. -An. Uh, Prof An An Chandra Wulan, uh, beliau uh, menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum 4. Kemudian juga Nations juga menyelesaikan master dan doktornya. Masternya di University of Leuven, Belgium, dan doktornya di Universitas Pajajaran. Beliau adalah dekan periode 2016 dan 2021 sampai 2021 mohon maaf. Kemudian beliau juga Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik di Fakultas Hukum 4 di 2011 hingga saat ini. Beliau juga adalah Ketua Pusat Studi Hukum Infrastruktur tahun 2017 hingga saat ini. Beliau juga merupakan dosen di Fakultas Hukum berbagai universitas di Indonesia, juga di program sarjananya. dan beliau saat ini adalah konsultan hukum dari beberapa perusahaan swasta baik BUMN, BUMD dan pemerintah daerah. Prof Anan, -An, apa kabar Prof? Sehat? Masih di mute Prof Baik terima kasih Bu Andi. Baik, Prof, di, baik. Iya. Di, dimohon Prof Pandangan-pandangan dan sharingnya Mengenai pemikiran Prof Motar 15 menit Prof Silahkan, Baik. Terima bro. kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bagi kita semua Terima kasih sekali Ini satu kehormatan Sebenarnya bagi saya ya <tuh> Karena saya tidak pernah diajar oleh beliau sebenarnya. Tetapi satu uh, keajaiban terjadi. Pada waktu uh, Fakultas Hukum membentuk S2 bisnis pada tahun 1997. Salah satu mata kuliahnya adalah perdagangan hukum, perdagangan internasional. Dan kebetulan saya dan Prof. Wala yang memegang. Dan ternyata eh, mata kuliah ini juga di, yang menjadi dosen utamanya adalah Prof. Mutar. Jadi ini satu hal yang sangat harus saya syukuri karena saya dan Prof. Wala sempat beberapa tahun menjadi asisten beliau. Beliau itu kalau menurut saya adalah selain seorang akademisi, pendidik. Kemudian juga konseptor, ya. Kemudian juga lawyer yang handal di dunia internasional, juga seorang pemikir. Bagi bagi kami, saya kira tidak akan pernah ada uh, orang atau pengganti seperti Prof. Muhtar. Mer uh, Prof. Muhtar ini dalam mendidik kami asistennya. Beliau selalu karena beliau tinggal di Jakarta satu minggu sebelum kuliah selalu mengirimkan bahan. Perkuliahan kemudian pada malam hari keesokan sebelum mengajar, kami itu sudah harus siap atau membaca bahan yang diberikan oleh beliau. Kemudian, kami malam-malam berdiskusi. Saya masih ingat karena beliau sering menginap di Hotel Panghegar. Kalau sekarang sudah tidak ada ya, jadi kami harus bisa berdiskusi dan kritis terhadap artikel-artikel yang dikirim oleh beliau. Itu pengalaman saya dari 2000 dari 1997 sampai 2005 yang akhirnya beliau tidak bisa lagi ke Bandung. Pada waktu itu beliau suka pakai pesawat Bandung-Jakarta yang kalau kembali ke Jakarta harus ngetem katanya kayak oplet karena menunggu penumpang Nah, itu eh, pengalaman yang sangat tidak pernah terlupakan eh, oleh saya dan Prof. Wala. <tuh> Dari konsep pemikiran beliau sebagai seorang pemikir, ternyata beliau itu bukan hanya ahli, kalau menurut saya, di dalam hukum laut, hukum internasional publik, tetapi juga dalam hukum perdata internasional dan juga hukum perdagangan. Kalau kita lihat selain beliau itu adalah lulusan dari Yale University pada tahun 1964 itu beliau juga menyelesaikan masternya di Harvard Law School dalam bidang HPI dan juga di Chicago Law School dalam bidang hukum dagang. Pemikiran beliau kalau kita lihat dari perjalanannya, beliau adalah seorang konseptor, pemikir dan juga diplomat di mana konsep-konsep beliau ini yang lebih dikenal dengan teori hukum pembangunan itu pada tahun 1959 seperti telah dikupas kemarin bahwa beliau itu adalah lawyer dalam kasus Bremen di mana ini satu hal yang konsep beliau itu mengemukakan mengenai appropriate compensation di mana pada waktu Indonesia men nasionalisasi menasionalisasi perkebunan atau perusahaan-perusahaan Belanda karena memang Indonesia membutuhkan untuk itu untuk memulihkan ekonomi kita maka promotor ini mengemukakan konsep appropriate compensation yang mana pada waktu itu de, karena nasionalisasi ini terjadi di mana-mana di berbagai negara yang baru merdeka dengan konsep ganti rugi, konsep hal konsep ya formula yaitu from adequate and effective, tetapi untuk Indonesia pada waktu itu yang dimenangkan oleh uh, kegigihan. Prof. Mutar dan teman-teman di Bremen maka eh, akhirnya konsep dalam penyelesaian ganti rugi itu yang appropriate compensation ini eh, berhasil dan bukan hanya bagi Indonesia konsep ini tetapi tetapi juga eh, merupakan eh, sistem bukan nasional saja tapi juga diakui oleh internasional karena sejak Peristiwa Bremen ini atau konsep ini keluar, maka hampir semua negara yang melakukan nasionalisasi mengikuti jejak Indonesia. Jadi sebenarnya promotor ini bukan dikenal hanya oleh orang Indonesia saja konsep-konsepnya, tapi juga secara internasional diakui ya, termasuk juga oleh negara-negara lain. Kalau kita mungkin ini saya usulkan kepadekan, ke uh, beliau juga ada pengagum yang secara internasional betul-betul uh, profesor ini sangat mengagumi Prof. Mutar dan uh, dekat dengan beliau yaitu dari Singapura Profesor Tomiko yang pada beberapa tahun lalu memenangkan uh, Mutar Maja Award. M mungkin uh, suatu saat Dekan bisa mengundang beliau dan menceritakan bagaimana Prof. Muhtar di mata internasional dan juga profesor asing. Kemudian yang harus diketahui juga bahwa beliau ini kepakarannya seperti tadi saya katakan bukan hanya hukum laut dan internasional publik saja, tapi di bidang penanaman modal, ya khususnya penanaman modal asing di mana pada tahun 1967 beliaulah yang memperkenalkan kontrak karya dan kontrak bagi hasil. Nah, kontrak bagi hasil atau production sharing contract ini karena pada waktu itu beliau diminta bantuan oleh menteri pertambangan pada waktu itu untuk uh, pada masa orde baru ini untuk uh, bagaimana nih kita punya kekayaan alam tetapi, bagaimana agar kekayaan alam ini bisa diambil oleh kita? Nah, Profesor Muhtar, sebagai seorang pemikir konseptor, beliaulah yang memperkenalkan production sharing contract, yang mana production sharing contract ini, seperti kita ketahui, juga berasal dari kebudayaan kita atau hukum adat Maro. Nah, production sharing contract ini. Kemudian diperkenalkan dan ternyata dipakai oleh berbagai negara, bukan hanya Indonesia, tapi beberapa negara di Afrika, beberapa negara di Sub-Sahara. Kalau saudara mungkin ingin lebih mengetahui bagaimana internasionalisasi dari PSC ini bisa membaca buku-buku yang berkaitan dengan International Investment Law. Kemudian, production sharing contract ini juga yang merupakan dasar bagi PBB yang mengeluarkan satu general assembly mengenai permanen sovereignty over natural resources. Jadi sebenarnya Prof. Mutar ini dalam pertambangan atau dunia pertambangan itu jasanya sangat besar, tapi memang tidak pernah kayaknya jarang sekali orang menyinggungnya, padahal beliau E, jasanya sangat besar sekali. Itu e, pemikiran beliau di bidang pertamaan yang sampai saat ini PSC ini digunakan oleh berbagai negara. Nah dengan konsep ini banyak kasus yang di, e, diajukan ke arbitrase internasional juga di e, juga pengad, apa, e, pengadilan internasional di Den Haag berkaitan dengan ketidakadilan yang terjadi di bidang Penanaman modal, terutama yang berkaitan dengan natural resources, kasus-kasusnya sangat banyak. Kalau bisa dilihat seperti asanti gold dan sebagainya, di mana pada waktu itu konsepnya bukan kontrak karya atau kontrak bagi hasil, tapi concession agreement, yang mana sangat merugikan pemilik dari kekayaan alam itu sendiri. Nah, dengan adanya konsep production sharing contract ini dari Prof. Muhtar maka ini satu konsep yang bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Nah, ini mungkin yang harus kita garis bawahi beliau itu bukan hanya nasional tapi internasional. Adapun uh, Mutar sebagai pemikir pembaharu di bidang hukum di Indonesia. Kalau kita lihat beliau itu orangnya sangat futuristik kalau menurut saya. Karena konsep-konsep beliau itu tidak hilang atau tidak kekang di, di, tidak hilang di kekang zaman. Konsep beliau itu dari tahun 60, tahun 70, tapi saat ini masih relevan, terutama bidang-bidang yang, bidang-bidang saya, terutama ya, yang beliau katakan sebagai bidang yang netral. Ya. Jadi beliau itu pemikirannya sudah sangat jauh. Kita mungkin belum sampai orang yang lain-lain belum sampai beliau sudah. Apa itu hukum netral? Hukum netral yang kebetulan saya sendiri menggulitinya saat ini yaitu hukum perusahaan, hukum kontrak, hukum perdagangan internasional, hukum dagang, hukum transportasi dan hukum lain-lain. Yang menurut beliau hukum netral inilah yang bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi kalau hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga dan sebagainya itu agak sulit. Nah, pemikiran beliau dengan konsep arti hukum, fungsi hukum dalam masyarakat inilah yang sebenarnya sudah dipikirkan jauh-jauh oleh beliau. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa beliau adalah seorang futuristik sama halnya juga dengan Profesor Sunaryati di mana menurut beliau bahwa interelasi yang erat antara hukum dengan faktor lain terutama ekonomi, sosial dan budaya itu harus diperhatikan. Menurut pandangan beliau, faktor-faktor ini untuk bisa berhasilnya suatu hukum yang baik, suatu hukum yang bisa Betul-betul diterapkan dalam suatu masyarakat, maka faktor-faktor ini harus diperhatikan. Nah, ini juga yang kami geluti uh, da dari Departemen Hukum Ekonomi ya. Jadi pemikiran beliau itu uh, sangat komprehensif, interdisipliner kalau menurut saya. Jadi kalau orang tahu wah ahli hukum laut, ahli hukum internal, padahal beliau itu juga ahli di bidang hukum lain yang banyak yang tidak mengetahui itu, tapi bagi saya, konsep-konsep beliau itu seperti fungsi hukum dalam masyarakat, di mana hukum itu adalah bertujuan pertama untuk ketertiban, tentu saja kemudian keadilan, keadilan, kemudian juga hukum sebagai eh, sarana pembaharuan masyarakat dan juga pendidikan masyarakat itu memang betul. Ya. Karena dengan satu hukum baru seperti misalnya sekarang tadi Prof. Gede menyinggung mengenai undang-undang cipta kerja. Itu satu hukum baru bagi masyarakat. Ini memperbaharui atau membaharui hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Masyarakat kita yang tadinya tidak ngeh, tidak tahu menjadi tahu dengan adanya satu hukum baru itu, oleh karena itu saya katakan konsep-konsep beliau itu tidak hilang di kekang zaman. Nah, oleh karena itu, terutama untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan pembangunan, dengan sarana pembangunan masyarakat, memang konsep beliau itu sangat komprehensif coba bayangkan dulu beliau bukan hanya konsepnya adalah fungsi hukum dalam masyarakat hanya keadilan, ketertiban ya. Kemudian juga eh, tapi juga sebagai sarana pembangunan pembaruan masyarakat, juga sebagai kaidah sosial. Ya, dan juga hukum dan juga beliau meng-highlight hukum dan kekuasaan seperti apa? Jadi, satu konsep yang sangat komprehensif dan sampai saat ini harusnya diterapkan. Cuma orang mungkin banyak yang e, lupa, ya, terutama mungkin para pemangku e, pemerintahan, padahal konsep-konsep beliau ini sangat-sangat bisa diterapkan, dan memang beliau ini e, tidak kalah dengan eh apa konsep-konsep dari luar karena pemikiran beliau juga didasari oleh para profesor yang dulu membimbing beliau ya terutama uh, waktu beliau berkuliah uh, di luar sehingga uh, sangat relevan hingga saat ini dan yang paling utama adalah sebagai hukum sebagai pembaharuan masyarakat Beliau juga selain menyebutkan bahwa bidang-bidang netral, beliau juga menyinggung dalam beberapa bukunya itu mengenai uh, hukum uh, apa uh, teknologi, kemajuan informasi dan teknologi. Jadi pemikiran beliau itu makanya saya selalu mengatakan dia seorang futuristik. Tidak bicara sekarang tapi ke depan. Dan ini menjadi kenyataan beberapa puluh tahun yang akan datang atau yang sekarang ini pada pemikiran beliau itu kan tahun 70-an ya banyaknya menulisnya ya efektifnya. Tahun 70-an tapi ternyata perkembangan teknologi dan informasi sekarang ternyata terjadi ya digital ekonomi dan sebagainya terutama di bidang hukum ITE ya dan sebagainya. Ini konsep Profesor Mutar Sebenarnya bisa diterapkan sehingga masyarakat tidak akan dirugikan dengan aturan-aturan yang baru. Selain itu juga bahwa konsep beliau di mana beliau itu tidak atau berpandangan bahwa hukum itu tidak terlepas dari interelasi yang erat dengan faktor-faktor lain atau hukum ekonomi sosial dan lain. Nah ini terbukti saat ini dalam berbagai penyelesaian. Sekarang perkembangan hukum itu sudah mengarah penyelesaian penyelesaiannya kepada aspek atau uh, ekonomi ya. Makanya dikenalah ada yang dinamakan ekonomi analysis of law. Terutama tadi ya yang dikatakan oleh Prof Gede di bidang pidana dalam berbagai kasus itu pendekatannya bisa melalui economic analysis of law. Nah, ini memang tidak secara eksplisit prohmuta dalam konsepnya menyebutkan economic analysis of law, tetapi dengan konsep beliau yang terbuka menurut saya ya. Eh, tidak hanya hukum, tapi hukum itu eh, terintegrasi atau eh, terelasi dengan faktor lain itu harus suatu keharusan agar hukum itu bisa diterapkan dengan baik dan masyarakat mendapatkan manfaatnya sesuai dengan fungsi dan tujuan dari hukum sendiri yaitu ketertiban keadilan ya dan juga masyarakat diayomi oleh hukum ini nah saat ini konsep economic analysis of law sedang berkembang dan saya kira konsep ini juga bisa dikaji lebih dalam dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Profesor Mutari, yaitu hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Saya kira sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan dengan konsep beliau, tapi saya mengupasnya dari sudut bidang saya saja yang termasuk pada hukum yang netral yang hingga saat ini terus berkembang dan saya sangat berterima kasih saya kira pada beliau yang mempunyai konsep pandangan yang eh, terbuka dan juga sangat luas baik nasional maupun internasional. Itu yang bisa saya paparkan Bu Kristi dengan ya. waktu yang sangat singkat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, Prof Anan -An atas paparannya tadi sangat mencerahkan kami semua ya, khususnya tadi Prof Anan -An sudah sangat jelas memberikan paparan mengenai relevansi dari pemikiran-pemikiran Prof Matar itu khususnya dalam perkembangan ilmu hukum yang dibidangi oleh Prof Anan -An yang kemudian Prof Anan -An menyebutnya beberapa kali sebagai hukum yang netral gitu ya, hukum yang kalau menurut Prof Matar itu Uh, uh, bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi, Prof. Anan -An tadi sudah menjelaskan sejak awal ya, Prof. Bagaimana Profesor uh, berinteraksi dengan uh, Prof. Mohtar sebagai asisten di mata kuliah Hukum Perdagangan ya, Prof. Ya. Yeah. Dan tadi Prof. Sudah menggambarkan betapa uh, sosok sebagai akademisi Prof. Mohtar itu sangat well prepared dan sangat berkomitmen terhadap uh, apa uh, pengajarannya sehingga beliau juga apa uh, selalu berusaha untuk uh, hadir dan mengajar dengan menggunakan pesawat dan uh, sampai akhirnya ke Kemudian beliau tidak bisa dengan alasan kesehatan dan dilanjutkan oleh Prof Anan -An dan Prof Adolf. Selanjutnya juga tadi Prof Anan -An menekankan mengenai Prof Motar sebagai konseptor, gitu ya Prof ya. Dimulai dengan bagaimana beliau berhasil menggolkan dan memenangkan kasus Mbak Bremen dengan menciptakan sebuah bentuk penyelesaian ganti rugi yaitu appropriate compensations yang kemudian sangat berguna dan digunakan oleh bangsa-bangsa yang saat itu baru merdeka. Ya. yang karena saat itu yang, yang berkembang adalah lebih kepada prof efektif dan educate dan itu bisa dikesampingkan oleh prof motor saat itu uh, dengan uh, membuat sebuah konsep yang namanya appropriate compensation dan digunakan di negara-negara juga prof anan uh, -An tadi menekankan mengenai kontribusi Prof. Mohtar dalam hal penanaman modal asing dan kemudian yang kemudian dikenal di bidang pertambangan yang itu juga sangat-sangat berguna bagi perkembangan, tidak hanya nasional tapi juga internasional yang digunakan oleh negara-negara lain ya konsep hmm, seperti ya. itu bahkan menjadi dasar PBB ya Prof untuk mengeluarkan ya, resolusi itu. Majelis Umumnya gitu ya tentang permanence sovereignty dari uh, natural resources. Kemudian juga tadi uh, Prof Anan berkali-kali uh, mengagumi uh, uh, beliau sebagai konseptor yang sangat futuristik ya yang konsep-konsep uh, beliau itu tidak lekang oleh zaman juga khususnya uh, pada uh, hukum yang dibidangi oleh Prof Anan -An, yaitu uh, hukum mengenai yang anggap netral tadi jadi hukum perusahaan, hukum kontrak, hukum gangan, dan kemudian Karena pembaruan masyarakat, gitu. Futuristik itu ada di situ ya, Prof ya, dan kita bisa lihat relevansinya sekarang dari undang-undang cipta kerja yang juga disampaikan Prof Gede, kemudian hukum teknologi dan informasi, juga bagaimana kemudian Prof Anan tadi menyoroti permasalahan pemikiran Prof Matar bahwa hukum itu juga inter interdependensi dengan bidang-bidang bidang yang lain seperti ekonomi ya, dengan lahirnya sekarang itu penyelesaian hukum yaitu berupa economic analysis of law. Terima kasih uh, Prof Anan -an, atas pencerahannya. Nanti akan banyak pasti uh, pertanyaan di diskusi. Selanjutnya saya akan mengundang pembicara yang ketiga, uh, juga berdasarkan senioritas ya, uh, Prof Eva. Prof uh, Profesor Dr. Eva Layla Fakhriah SHMH yang dalam kesempatan ini kami mohon Prof untuk bisa sharing dan berbagi mengenai pemikiran Prof Matar dalam hal profesi hukum dan klinik hukum Prof. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu biografi singkat dari Prof uh, Eva. Uh, Prof. Eva uh, uh, itu menyelesaikan hukum hukum empat, menyelesaikan lagi di uh, Pak Pertaja Ahmad. Doktornya di Profesor, uh, kita sudah uh, ketahui bersama. Profesor Eva adalah guru besar di bidang hukum uh, perdata ya dan juga uh, kali ini di bidang hukum acara ya, Prof ya. Jadi beliau itu itu adalah kepala bagian hukum acara sejak tahun 2006 hingga 2010. Beliau juga adalah ketua dari BBH Bantuan Hukum 4, sejak 2005 hingga saat ini. Beliau juga ketua Senat Fakultas Hukum Unpad sejak 2015 hingga saat ini. Beliau juga adalah ketua paguyuban Senat Fakultas Unpad 2017 hingga saat ini dan beliau menjabat sebagai Ketua Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata Indonesia sejak 2012 hingga saat ini. Profesor Eva Damang Prof. Hatur Nuhun sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kami sangat berharap sekali untuk mendengar, ya alhamdulillah mendengar sharing Prof mengenai kontribusi pemikiran Prof Mohtar bagi profesi hukum dan klinik hukum. Waktunya 15 menit juga Prof, silahkan Prof. Terima kasih uh, teks Kristi yang cantik ya atas kesempatannya. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, yang saya hormati para rekan-rekan uh, sejawat guru besar, ada Prof Gede, uh, Prof Anan, -an, juga nanti ada Prof Atip dan Prof Susi. Kemudian uh, para dosen yang hadir pada saat ini para mahasiswa ya dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada khususnya Ibu Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Juga kepada para panitia penyelenggara kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, ya, di mana saya telah diminta untuk ikut berpartisipasi dalam acara yang sangat terhormat ini. Uh, tentu saja suatu kehormatan bagi saya dapat hadir di sini bersama-sama teman-teman guru besar lain uh, untuk berpikir dan mendalami tentang uh, kontribusi pemikiran maha guru kita Profesor Dr. Mohtar Kusumat Baja yang uh, belum lama ini telah meninggalkan kita semua Innalillahi wa inna ilji'un Semoga ilmu yang beliau wariskan kepada kita semua menjadi amal kebaikan beliau yang tiada henti mengalir sampai akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rasa duka yang mendalam masih kita rasakan tentu saja. Tidak saja bagi sivitas akademika, Fakultas Hukum Unpad, tapi juga bagi seluruh Fakultas Hukum di Indonesia. Juga tidak saja bagi Unpad, tapi juga bagi Indonesia yang telah kelihatan beliau atas jasa-jasanya terhadap bangsa negara ini bahkan kalau saya uh, sitir pendapatnya Prof Yusril itu tidak akan terbayarkan jasa-jasa beliau kepada negara ini ya. uh, terus terang uh, hadirin yang saya hormati uh, saya uh, tidak pernah mungkin juga termasuk tidak beruntung ya tapi itulah uh, waktu ya saya tidak pernah uh, berkesempatan secara langsung mengenal beliau ya saya juga tidak memiliki pengalaman pribadi apapun dengan beliau, karena saya uh, apa, uh, uh, belum ada di Fakultas Hukum saat beliau itu masih uh, uh, apa, uh, menjadi uh, pimpinan di Fakultas Hukum. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menggunakan alat bantu ya. Saya ingin Uh, share screen ya karena saya takut nanti bicara saya tidak terarah kalau saya uh, apa berbicara tanpa alat bantu. Izin untuk share uh, Ibu Moderator baik. Silakan Prof akan dibantu oleh ya. panitia. Saya Maaf. sendiri saja biar. Ya. Oh ya baik Prof sudah dibuka uh, itunya securitynya. Oke. Okay. Uh, Mudah-mudahan sudah terlihat uh, share saya. Oke, okay. nah uh, hadirin yang saya hormati, uh, saya masuk Fakultas Hukum tahun 1979. Ya, saya uh, tidak lagi uh, bertemu dengan Prof. Mohtar Kusumaat Maja pada saya memasuk Fakultas Hukum. Kenapa pada saat itu beliau tengah menjadi Menteri Luar Negeri di negara ini. Nama beliau begitu harum dan itu juga salah satunya kenapa saya memasuki fakultas hukum, ya. Uh, namun demikian uh, saya sebagai masuk fakultas hukum tentunya saya sangat bangga kepada beliau, ya, karena uh, saya tahu bet betapa banyak kontribusi beliau terhadap negara ini yang saya dengar langsung baik dari dosen-dosen saya yang juga merupakan murid-murid Prof. juga dari tulisan-tulisan beliau itu wawasan nusantara ya atau uh, apa pendapat-pendapat uh, uh, ilmiah lainnya dari beliau nah, uh, itu saya dapatkan uh, dari saya membaca buku-buku beliau ya uh, yang uh, sependek uh, pengetahuan saya sehingga saya bisa uh, memahami apa yang menjadi pemikiran beliau namun demikian saya bersyukur karena di saat saya menjadi mahasiswa saya berkesempatan uh, satu kali atau dua kali mendapatkan kuliah umum ya dari beliau karena uh, di Fakultas Hukum biasanya pada saat penerimaan mahasiswa baru itu selalu ada uh, kuliah umum pada saat saya, saya mahasiswa saya berkesempatan mengikuti dan juga demikian pada saat saya menjadi setelah menjadi asisten dosen itu saya juga berkesempatan ya untuk juga sekitar dua tiga kali mengikuti uh, kuliah umum beliau saya tidak pernah melewatkan kuliah umum beliau ya uh, seperti diketahui bahwa pada setiap kuliah umum beliau itu semua dosen hampir semua dosen fakultas hukum itu mengikuti ya uh, uh, untuk mendengarkan perkembangan-perkembangan uh, wawasan -perkembangan wawasan beliau yang tadi prof anang katakan futuristik ya nah, itu nah, sehingga uh, di sisi itu saya uh, uh, beruntung ya saya beruntung masih juga saya bisa mendapatkan wawasan-wawasan uh, beliau -wawasan beliau, terhadap beliau, penampilannya sangat charming rapih ya beliau selalu tersenyum dengan uh, kumis tipisnya yang khas ya dengan uh, pandangan matanya ya dan itu membuat dia uh, berwibawa ya dan itu yang menjadi juga uh, saya rasa uh, apa ciri khas dari beliau nah pada saat pada kesempatan ini sesuai dengan yang diharapkan uh, panitia saya ingin mencoba ya menelisik uh, aktualisasi pemikiran motor kusumatmaja ke dalam pengembangan pembelajaran hukum acara jadi untuk hukum acara ini tidak hanya saja kepada keilmunya tapi juga kepada metode pembelajaran hukum acara itu yang uh, mendapatkan uh, apa uh, fondasi yang kuat dari pemikiran Moh. Nah, ini dia penampilannya khas sekali ya. Kita selalu melihat dengan kacamatanya, dengan corotan mata dan senyumnya. Ini adalah Mohtar Kusumat Maja, Kita kenal beliau tidak saja sebagai pengembang ilmu hukum dan teori hukum ya, tapi juga sebagai pengembang kurikulum pembelajaran ilmu hukum ya. Nah, beliau uh, menyempurnakan kurikulum Fakultas Hukum sehingga demikian melakukan pembaruan di dalam sistem pendidikan hukum jadi nampaknya wajarlah kalau kita mengatakan bahwa Bapak prof motorkusuma Kusuma adalah pendidikan hukum Indonesia ya nah terkait dengan bidang kajian yang saya dalami saya melihat bahwa ada dua tonggak penting ya yang bisa memberikan uh, sumbangsih pemikiran mendasar kepada bidang kajian yang saya dalami yaitu pertama adalah pengembangan kurikulum pendidikan hukum dan yang kedua adalah definisi hukum nah, ini adalah uh, uh, abstrak yang saya dapatkan dari dunia maya ya. ini adalah abstrak dari tulisan uh, beliau pada tahun 1994 uh, saya uh, menjadi tahu sekarang tulisan yang benar untuk nama beliau itu adalah ternyata seperti ini ya Mohtar Kusuma Atmajanya dipisah. Ya, Nih, saya yakin ini yang benar karena ini adalah tulisan beliau yang ditulis pada tahun 1994 ya. Jadi Mohtar Kusuma Atmaja. Nah, ini adalah tulisan tentang pembaruan kurikulum uh, ya, apa pendidikan hukum yang disusun atau disahkan atau lahir pada tahun 1993 dan beliau menulis ini pada tahun 1994. Ada beberapa ciri khusus dari kurikulum yang baru ya. Karena menurut beliau sebelum tahun di di sebelum pada tahun 70-an itu pendidikan hukum itu sama sekali tidak memberikan kontribusi ya terhadap pengembangan keilmuan hukum. Nah, ada ciri-ciri khusus yang beliau sampaikan di dalam kurikulum baru itu ada sekitar enam, tapi saya ingin melihat, menggarisbawahi dua ciri kurikulum baru yang terakhir. Itu yang pertama adalah pendekatan multidisipliner dan yang kedua adanya pelajaran tentang keterampilan dan kemahiran hukum. Itu yang menjadi dasar tonggak pengembangan uh, proses pembelajaran dan juga keilmuan bidang yang saya kaji. Nah, tahun 1990, ya, ya, Mohtar, Mohtar Kusuma Atmaja, ini saya salah lagi nulisnya, ya, Mohtar Kusuma Atmaja. Beliau selaku mantan Ketua Subkonsorsium Ilmu Hukum periode 1969-1974 diminta oleh Menteri PdNK pada waktu itu. Menteri Pendidikan pada saat itu untuk membenahi kurikulum dan metode pengajaran pada pendidikan hukum di Indonesia. Jadi, beliau sebagai ketua untuk memperbaiki kurikulum pendidikan hukum. Nah, dalam kurikulum yang baru itu, ya, disampaikan atau terdapat beberapa ciri khas dari pembaruan pendidikan hukum. Ada di sini enam ciri: yang pertama, sifat dan tujuan pendidikan hukum itu menjadi berubah kemudian cara mengajar dan belajarnya, lalu kurikulum nasional, lalu pendekatan multidisipliner, kemudian pelajaran keterampilan atau kemahiran mengenai hukum positif dan hasilnya adalah lulusan siap pakai. Saya ingin menggarisbawahi dua hal tadi yang sudah saya katakan berkali-kali yaitu mengenai pendekatan multidisipliner dan keterampilan atau kemahiran uh, hukum dalam menangani Uh, hukum positif pendekatan multidisipliner, ya, di, di beliau uh, mengatakan bahwa uh, studi hukum itu tidak bisa lagi hanya memperhatikan mata kuliah, mata kuliah hukum semata, jadi uh, uh, tidak uh, hanya linear saja, ya, karenanya dimungkinkan seseorang itu mengambil mata kuliah di luar fakultas hukum lain atau lain di luar Fakultas Hukum lainnya atau bahkan dimungkinkan untuk mengambil kuliah di fakultas lain ya. Nah, ini mahasiswa hukum yang mengikuti uh, kuliah ini ini menurut beliau pada tahun uh, 19 93 itu ya. Pada saat pembaharuan uh, kurikulum itu mengatakan bahwa mahasiswa hukum lain itu seharusnya mendapatkan kredit yang bisa diperhitungkan di fakultas hukum berdasarkan sistem Ya, kita tahu bahwa sistem itu di Indonesia pada awal 1980 akhir ya itu mulai sistem SKS. Nah, jadi uh, ini didasarkan kepada sistem kerjasama antar fakultas atau antar perguruan tinggi. Nah ini uh, kalau saya kalau kita perhatikan pemikiran beliau ini yang tahun 90-an itu sangat-sangat futuristik ya. Karena beliau sudah menggagas kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa mendapatkan ilmu yang lebih di luar ilmu-ilmu tentang hukum, ya. Nah kalau kita kaitkan dengan kebijakan kampus merdeka mas menteri saat ini, ya kebijakan merdeka belajar ini merupakan bagian dari kebijakan kampus merdeka, ya. Nah ini uh, ternyata klop, ya ternyata klop sekali. Mengenai uh, apa? Uh, uh, pemikiran uh, motor yang uh, futuristik ini. Kita tahu bahwa tujuan uh, kebijakan kapus merdeka itu uh, yaitu mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna. Untuk dia mampu memasuki dunia kerja, ya. Uh, sejalan dengan ini sejalan dengan pemikiran ya dalam melakukan perubahan kulit kurung pendidikan hukum pada tahun 1993. Jadi ini adalah memang suatu pemikiran yang futuristik ya pada saat itu. Saya sepakat dengan Prof Anan -An, beliau itu memang pemikirannya selalu futuristik, ya selalu ke depan. Jadi tidak salah kalau beliau mencanangkan tonggak bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan karena senantiasa kita hukum harus senantiasa berubah dan merubah Uh, apa uh, keadaan ini uh, nah <tuh> kita masuk kepada ciri yang uh, tadi saya garis bawahi dari dua ciri tadi kita mulai dengan ciri kurikulum yang baru susuran Mohtar Kusumat Maja itu adalah pelajaran keterampilan atau kemahiran ya nah Uh, ini yang 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 kedua yang tadi multidisiplin yang pertama maaf ini yang kedua. Nah ini kita bisa lihat ya kita bisa lihat bagaimana ini pra, uh, pengaruhnya atau kon, uh, kontribusinya terhadap pengembangan pembelajaran ilmu hukum khususnya hukum acara yang notabene merupakan uh, apa uh, hukum tentang prosedur beracara. Ya. Nah pada tahun 1970-an di Fakultas Hukum Unpad ini ada namanya pendidikan klinis hukum pendidikan klinis hukum ini ini salah satu uh, jebolannya adalah uh, senior kita adalah uh, Bang Adrian rompis ya dan juga ada beberapa yang bisa almarhum Ibu Rohainah Padmadi sastra dan juga ada beberapa yang merupakan lulusan pendidikan klinis hukum jadi dulu ada Uh, apa uh, uh, apa namanya jurusan klinis hukum. Ada jurusan internasional, perdata, pidana, HTN dan uh, klinis hukum. Nah, itu ya sekitar tahun 70-an. Nah, di klinis hukum ini mengajarkan mahasiswa untuk melakukan contract drafting dan legal drafting di samping belajar keterampilan dan praktik litigasi. Nah, ini adalah semua gagasan Mohtar Mohtar Atmaja untuk memberikan kesempatan atau bekal kepada para mahasiswa supaya dia itu punya keterampilan ya nah itu jadi diberikanlah itu apa uh, uh, wadahnya institusinya dan uh, apa dan ilmu-ilmunya dan metode pembelajarannya untuk memberikan wawasan yang lebih kepada mahasiswa nah ini adalah uh, yang diwariskan oleh motar ada uh, pendidikan klinis hukum tapi tentu keadaan ini waktu itu kalau kita masuk pendidikan klinis hukum itu batas perkuliahan itu tidak tidak bisa diukur ya karena biasanya teman-teman yang masuk ke klinis hukum ini menurut kabar teman-teman yang ada di sana yang jebolan yang apa jebolan dari klinis hukum itu mereka itu menangani dibimbing untuk menangani kasus satu kasus sampai selesai dan tugas akhirnya adalah tadi Uh, uh, laporan kasus itu menangani kasus itu jadi ini uh, memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah keadaan ini tentu saja tidak bisa atau tidak klop atau tidak akan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam struktur guruan tinggi di mana mulai tahun 1980 itu mulai menerapkan sistem SKS, ya sistem kredit semester itu tahun 80 saya ingat waktu itu saya termasuk mahasiswa yang transisi ya karena tahun 80 saya sudah duduk di Uh, tahun kedua dan saya sudah mendapatkan uh, uh, apa, uh, ijazah sarjana muda ya sehingga saya transisi dan uh, saya tidak tidak uh, terkena dengan sistem SKS tapi uh, kurikulumnya harus berubah tidak mungkin lagi memberikan waktu yang leluasa kepada satu uh, apa ya uh, satu masa uh, pendidikan ya jadi harus berdasarkan SKS yang sudah ditetapkan oleh karena itu, mulai tahun 1980-an itu lalu berubah sistemnya. Pendidikan klinis hukum ini tidak lagi dia berdiri sendiri ya, tidak menjadi departemen. Eh bukan departemen waktu itu bagian. Tidak menjadi eh, bagian ya. Tapi dia atau eh, cara pembelajaran keterampilan itu diserahkan kepada masing-masing dosen yang membina mata kuliah yang memerlukan pembelajaran Keterampilan tadi, ya, di antaranya adalah hukum acara ini, ya, hukum acara, baik itu perdata, pidana, kemudian uh, mata kuliah terkait dengan kontrak, ya, juga legal drafting. Makanya, sejak uh, apa tahun 80-an itu uh, ada di situ mata kuliah-mata kuliah yang namanya uh, mata kuliah yang bersifat mengajarkan kemampuan, kemahiran praktis, yaitu mata kuliah kemahiran hukum baik itu perdata, hukum pidana, lalu mata kuliah kontrak nasional, mata kuliah kontrak internasional dan legal drafting. Nah, ini menjadikan mata kuliah pilihan wajib semuanya 6 SKS dan mahasiswa harus mengambil uh, 4 SKS di, da, dari diantaranya, Nah, ini adalah sebagai apa uh, 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 penyesuaiannya. Kebutuhannya tetap kita berikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan kemampuan keterampilan, kemahiran keterampilan tetapi kita juga menyesuaikan dengan sistem yang dibuat yaitu sistem SKS. Nah, bagaimana dengan Biro Bantuan Hukum yang waktu itu menjadi tempat teman-teman pendidikan hukum itu laboratorium. Jadi waktu itu teman-teman yang masuk jurusan pendidikan klinis hukum itu tempatnya di Biro Bantuan Hukum karena dia menangani case, real case ya. Nah, bagaimana nasibnya Biro Bantuan Hukum setelah tahun 1980? setelah ada sistem SKS di mana mata kuliah tentang keterampilan kemahiran itu menjadi masuk ke masing-masing mata kuliah. Saya ingat perlu tahun 90 ini membicarakan ini, dosen kami, dosen-dosen muda diberdayakan untuk membantu fakultas uh, menyusun ini ya, menyusun ini supaya ada beberapa mata kuliah yang memberikan uh, mengajarkan keterampilan, kemampuan membuat uh, apa dokumen-dokumen atau kemahiran uh, untuk uh, praktik. Nah, lalu, biro bantuan hukum tidak lagi menjadi tempat mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dengan pengalaman praktik yang lebih banyak, tapi biro bantuan hukum menjadi tempat bagi dosen untuk melakukan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ini berjalan dengan baik karena ada tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengabdian kepada masyarakat, jadi dosen-dosen itu bisa. Uh, membantu di Biro Bantuan Hukum untuk memberikan konsultasi hukum, hmm. ya. Kan Fakultas Hukum bekerjasama dengan Mahkamah Agung memberikan uh, apa uh, izin uh, praktek insidentil kepada para dosen yang menjadi anggota Biro Bantuan Hukum untuk bisa berpraktik di uh, Biro Bantuan Hukum. Saya masuk di Biro Bantuan Hukum itu tahun 1987 bersama Sedongan Bulinda Ibu Rohaina ya. Itu waktu itu yang memimpin adalah Profesor Sahran Basah. Nah, di sana menjadi tempat pengabdian masyarakat bagi dosen-dosen. Tapi ini pun tidak berlangsung lama. Tahun uh, uh, 1984 itu keluarlah undang-undang advokat. Ya, 1984 ya. Saya lupa. Uh, buka, bukan 1984 kalau nggak salah 1994 ya itu keluarlah undang-undang uh, advokat atau 2004 2004 maaf ini saya rada error untuk mengat tahun ya keluar undang-undang ya. advokat yang menyebabkan peran dan fungsi BBH itu menjadi berhenti tidak boleh melakukan lagi untuk uh, apa pengabdian kepada masyarakat nah itulah uh, yang ada sekarang tapi itu semua adalah merupakan cakabakalnya adalah pemikiran motor Uh, Prof Eva, mohon maaf waktunya sudah habis, Prof. Uh, oh iya, bisa sedikit sebentar ya. Boleh satu nah, menit, Prof. Ini Eva. adalah aktualisasi perubahan kurikulum itu hukum acara, tentu saja diketahui hukum yang mempelajari tentang prosedur atau tata cara berperkara ke pengadilan. Nah ini memerlukan pemahaman tentang keterampilan menangani pengajuan perkara ke pengadilan. Memerlukan keterampilan untuk membuat memori-memori. nah Jadi untuk tujuan pembelajar yang baik maka perlu mata kuliah itu mengajarkan tentang keterampilan ini adalah dasarnya dari perubahan kurikulum tadi ya jadi uh, penting sekali nah ini definisi hukum sedikit ibu moderator penting ini motor memberikan definisi hukum yang lebih luas yaitu hukum yang memadai harus ti harus tidak hanya memandang hukum sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, melainkan juga meliputi pula lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan pelakunya, kaedah-kaedah tadi dalam masyarakat. Saya garis bawahi hukum material dan hukum mat formal, ya. Jadi, asas dan kaedah itu menunjukkan hukum material, lembaga dan proses menunjukkan hukum formal. Nah, kita tahu hukum acara itu adalah hukum tempat dimana untuk mempertahankan atau dapat dilaksanakan hukum material dalam proses penegakan hukum. Jadi hukum menurut Mohotar tidak hanya sebagai law in book tapi juga sebagai juga law in action. Nah dengan demikian pemikiran Mohotar tentang definisi hukum itu memberikan peran yang tegas kepada hukum acara di dalam proses penegakan hukum berdampingan dengan hukum material. Nah ini ya, jadi ini uh, aktualisasinya. Jadi memang uh, definisi hukum motor itu menggambarkan pentingnya hukum acara dalam penegakan hukum rasa itu yang ingin saya sampaikan saya sekali saya berharap dan kita memohon agar supaya apa ilmu yang beliau tinggalkan itu selalu menjadikan amal kebaikan bagi bagi beliau Allahummaghfir laha Allahummaghfir lahu warhamhu waafihi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Prof. Eva atas pencerahannya Kita sekarang jadi lebih jelas ya Mengenai latar belakang lahirnya Mata kuliah yang sekarang ada nih Namanya kemahiran hukum Dan kemudian juga eh, apa BBH gitu ya Ternyata itu juga tidak lepas dari jasa Prof. Mohtar sebagai uh, ketua subkonsorsium kurikulum hukum saat itu dan juga melakukan perubahan ya dari kurikulum yang tradisional menjadi kurikulum hukum yang modern atau baru gitu ya uh, yang di highlight oleh Prof. Eva uh, uh, pada saat paparannya itu adalah lebih kepada dua hal ya mengenai, mengenai pendekatan multidisiplinernya sebagai ciri dari kurikulum uh, hukum yang baru tersebut dan juga pengajaran keterampilan dan kemahiran hukum jadi disitu uh, pertama dari segi multidisipliner prof-prof uh, Prof Eva tadi meng-highlight mengenai uh, studi hukum itu tidak boleh hanya linier ya kalau menurut Prof Mohtar tapi juga dimungkinkan mahasiswa untuk be, uh, kuliah di fakultas lain dan harusnya mendapat SKS begitu ya dan itu juga menjadi salah satu mungkin yang menginspirasi Mas Menteri kita sekarang untuk uh, membuat sebuah kebijakan uh, merdeka belajar dan kampus merdeka tersebut gitu ya. Jadi salah satu bentuk futuristik dari pemikiran Prof Mohtar Selanjutnya kontribusinya juga terhadap uh, keterampilan dan kemahiran hukum tadi Prof uh, Eva juga sudah menjelaskan bahwa uh, sejak uh, kapan adanya klinik hukum sejak tahun 70-an yang juga mengajarkan mengenai kontrak drafting dan legal drafting juga di tahun 80 ketika terjadi perubahan struktur besar-besaran di perguruan tinggi dan menerapkan sistem SKS keterampilan dan kemahiran hukum itu menjadi sebuah mata kuliah kemahiran yang menjadi mata kuliah wajib 6 SKS dan juga peran dari BBH saat itu sebagai laboratorium yang khusus karena specifically menangani real case gitu ya kalau bisa dianggap sebagai laboratoriumnya dan juga menjadi wadah bagi dosen untuk menerapkan tridamanya dalam hal ini adalah pengabdian kepada masyarakat. dan juga tadi Prof Eva menjelaskan kontribusi keterampilan hukum dan kemahiran itu terhadap hukum acara karena memang dalam hukum acara memerlukan keterampilan hukum tersebut. Dan juga tadi sangat baik sekali Prof Eva menutup e, paparannya dengan e, menjelaskan kembali mengenai definisi hukum yang diperluas oleh Prof. Motar tidak hanya kaidah asas-asas yaitu hukum material tapi juga perlu tempat wadah yaitu lembaga-lembaga yang bisa mewujudkan si hukum material tersebut yakni hukum formal gitu ya jadi tidak hanya law in book tapi juga law in action terima kasih sekali Prof. Eva atas pencerahannya e, selanjutnya pada pembicara yang keempat ya pembicara yang keempat saya akan mengundang Profesor Atip Latipul Hayat SA LLM PhD Untuk juga berbagi Prof Pemikiran-pemikiran Prof. Mohtar Legasi Prof. Mohtar itu khususnya terhadap bidang hukum internasional Jadi Prof. Atip kerap kali dalam tulisannya Terakhir di majalah Tempo juga mengatakan bahwa Prof. Mohtar adalah Bapak Hukum Internasional Indonesia Jadi sekarang kita sangat berharap sekali Prof. Atip bisa berbagi Kita mengenai pemikiran Prof. Mohtar sebagai bapak hukum internasional tersebut sebelumnya saya akan menyampaikan CV singkat dari Prof Atip Uh, Prof Atip Latipul Hayat menyelesaikan sarjana hukumnya di Fakultas Hukum Unpad tahun 1990, lumayan-lumayan uh, senior ya Prof. Kemudian master ilmu hukumnya di Monash, uh, Law School Australia tahun 2000 dan uh, PhD-nya di Monash juga di universitas yang sama tahun 2008. Uh, beliau adalah uh, ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Beliau juga menjabat sebagai anggota the Hague Working Group on Space Resources For the establishment of international framework on space resources activities, uh, di Leiden ya Prof ya, uh, apa tempatnya? Yeah. Kemudian beliau juga sebagai direktur dari Indonesian Center for Air Air and Space Law, uh, pusat studi hukum uh, ang uh, ruang angkasa dan uh, ruang udara dari Universitas Pajajaran dan beliau sekarang juga menjabat sejak tahun 2015 sebagai president of international law associations uh, Indonesian branch uh, kepada Prof Atip dipersilakan Prof 15 menit terima kasih Prof uh, mohon izin untuk share screen dulu Ibu Kristi uh, silakan Prof di operate sendiri ya Prof ya ya yeah. silakan Prof Baik, sudah terlihat. Boleh di Baik. slide show, mungkin, Prof, biar lebih jelas. Lebih jelas, ya. Oke, ya. Okay. ya. ya sudah jelas, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya, dan khususnya para kolega guru besar. Uh, merupakan satu kehormatan bagi saya untuk uh, sharing terkait dengan uh, Martas ya jejak dari maha guru kita Profesor Mokhtar Sumatmaja saya sendiri memang beberapa kali terlibat secara apa namanya fisik begitu ya dalam artian mengikuti beberapa perkuliahan secara langsung dengan uh, beliau di kelas ya baik untuk mata kuliah umum seperti pengantar ilmu hukum ataupun khusus untuk hukum internasional bahkan saya juga sering ke kantor beliau dalam posisi sebagai mahasiswa yang meminta sumbangan ke kantor MKK karena ketika mahasiswa kan tidak ada malunya ya justru prestasinya ketika kita berhasil mengumpulkan sebanyak mungkin eh, donasi ya. Nah salah satu eh, donatur tetap itu adalah eh, Profesor Mohtar ya dan beliau adalah salah seorang yang rutin menitipkan hewan kurbannya itu di Masjid Unpad ya. Jadi, eh, namun yang tentunya terus saya lakukan adalah bukan individual interaction dengan beliau. Ya. Akan tetapi, lebih kepada intelektual, interaksi intelektual dengan beliau lewat karya dan pemikirannya. Maka, dalam konteks interaksi intelektual itulah saya mencoba merefleksikan ya, pemikiran eh, Profesor Mohtar. Dari semua paparan, para guru besar yang sudah disampaikan, memang Profesor Mohtar itu adalah seorang tokoh, ya, sosok yang multiwajah. Beliau itu multiwajah, hadir pada setiap aspek yang terkait dengan hukum. Jadi, multiwajah sekaligus juga multiwijah, gitu ya, orientasi dalam pemikiran hukumnya. Makanya, profesor Mohtar itu, beliau adalah seorang pendidik, beliau juga pemikir, praktisi, diplomat, dan birokrat dan semuanya adalah hukum. Jadi pendidik hukum, pemikir hukum, praktisi hukum, diplomat juga hukum beliau itu karena puncaknya adalah keberhasilan beliau menggolkan United Nations Conventions on the Law of the Sea. Pada pertemuan di Bali ketika itu saya masih teringat para ketua senat se-Indonesia saya mengatakan Pak sudah selesai sebagai menlunya ya sudah, kan tugas saya sudah selesai menggolkan United Nations Convention on the Law of the Sea ketika itu. Begitu juga beliau sebagai birokrat hukum ya pernah di apa uh, menteri kehakiman ketika itu. Nah, karena sangat multinya dari wajah dan wijahnya beliau itu saya membatasi beliau sebagai pendidik dan pemikir saja. Sebagai pemikir, beliau juga pemikir multi wajah beliau itu semua tempat di mana beliau hadir, maka basis aksinya adalah kecendikiawanan. Dan kemarin Profesor Bagirmanan sudah menyampaikannya. Saya ketika apa namanya para diplomat di Kementerian Luar Negeri memberikan satu testimoni bagaimana ketika Pak Mohtar di Kementerian Luar Negeri, maka beliau itu menjalankan kepemimpinannya sebut dengan professorship leadership gitu ya kepemimpinan ya sebenarnya seorang profesor makanya argumentatif dan lain sebagainya sehingga mungkin para diplomat muda ketika itu agak ngeper ketika datang tanpa argumentasi jadi bukan hanya basa-basi akan tetapi sebuah apa, apa namanya eksekusi berbasis kepada argumentasi begitu juga ketika jadi dekan jadi yang menyebabkan beliau itu terkenal itu lebih-lebih kepada scholarship based leadernya. Tampaknya Pak Mohtar itu sangat terinspirasi oleh Roskepon. Roskepon itu salah satu dekan yang melegenda di Harvard ya, sehingga mungkin ya karena apa namanya kepemimpinannya yang berbasis scholarship itu, beliau mungkin satu-satunya yang disebut Dean Roskepon. Jadi mungkin Pak Mohtar kita sebut sebagai din jadi bapak FH Unpad gitu ya. Jadi beliau itu dekan Unpad yang lainnya mungkin pelanjut kira-kira begitu kalau kata orang Madura ya ketika menyebut gubernur Jawa Timur itu Muhammad Nur Karena kepemimpinannya scholarship based leader. Kemudian beliau itu ya juga pemikir untuk hukum internasional dan teori hukum di kalangan uh, terdidik dan awam. Pak Motar itu lekat ya di memori publik gitu sebagai pakar hukum internasional. Ketika ditanya sosok seorang Motar Maja. Tapi di kalangan terbatas ya, para pendidik hukum beliau itu adalah eh, penggagas dari teori hukum dan eh, pembangunan. Ya meskipun menurut Profesor Lili kemarin Pak Motar sendiri tidak secara spesifik menyebutkan itu. Nah, terkait dengan hukum, beliau sebagai pemikir hukum internasional tiga yang saya sampaikan di sini adalah dalam pengajaran hukum internasional ini menjadi sangat penting. Kemudian dalam teori hukum internasional dan politik hukum internasional. Jadi ketika pada dekade terakhir ini, antara lain oleh Koskinemi dia dalam tulisannya The Politics of International Law itu promotor sejak tahun 50-an beliau sudah mengaplikasikan ya bagaimana politik hukum internasional dalam artian hukum internasional yang terimplementasi di sini kita lihat kenapa pak Motar seperti itu di sini apa namanya argumentasinya dalam pengajaran ini saya kutip dari pengantar buku beliau yang edisi pertama tahun 76 puluh ini buku yang apa nama masterpiece ya beliau di dalam kata pengantarnya ya beliau mengatakan bahwa saya dalam pengajaran hukum internasional itu menggunakan pendekatannya dalam bahasa itu sosio legal di mana Pak Muhtar mengatakan harus ada interaksi norma, institusi dan proses. Jadi kalau tadi definisi hukum itu Pak Muhtar kan sebetulnya menekankannya bukan kepada kaidah dan asas. Karena itu pemahaman hukum yang lazim. Beliau mengatakan Fungsi hukum di dalam pembangunan itu kita harus beyond melepaskan dari pemahaman hukum yang lazim. Jadi penekanannya pada kelembagaan dan proses. Ini tidak bisa dilepaskan dari cara berpikir beliau yang pendekat sosial, legal, interaksi, norma, institusi, dan proses. Ini beliau dalam kata pengantar bukunya hukum internasional. Kata beliau harus mempertimbangkan aspek sosiologis, politik, dan budaya. Maka beliau secara eksplisit mengatakan, saya dipengaruhi oleh dua guru saya, yaitu Myers McDougalls, ya, itu dengan terkenal dengan policy oriented approach-nya, atau terkenal di Amerika itu beliau sebagai bapak dari New Haven School of International Law. Nah, McDougall itu pemikirannya adalah antitesis terhadap Kelsenian yang normatif apa eh, McDougall itu dan Pak Mohtar itu mengikuti tampaknya jadi eh, kalau menurut McDougall fungsi dari seorang sarjana hukum itu adalah merupakan responsible interpreter itu diterjemahkan oleh Pak Mohtar dan kemudian aksinya tadi disampaikan oleh Profesor Epa jadi harus jadi professional lawyer yang kedua kata McDougall sebagai skill spesialis ya seorang lawyer itu tidak boleh membatasi diri pada nalar yang sifatnya hanya memahami interrelations among legal profession apa propositions. Jadi bukan hanya mengutak ngutik gitu nalar proposisi hukum yang tekstual Nah, kata apa namanya para para pengamat kalau Kelsen itu melihat hukum dua, lawful versus unlawful. Kelsen. Tapi McDougall, human dignity versus human indignity. Jadi kalau kemudian Profesor Sachip Toraharjo menurut saya, yang dengan hukum progresifnya, dia mengatakan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, saya rasa juga tidak apa mirip-mirip di sini. Jadi sebetulnya Pak dari itu mungkin kalau masih beliau ada, ya udah akan dengan hukum progresifnya sekalian, ya. Karena baik baik apa dia hukum itu harus berkiblat ya paradigma adalah human dignity, tidak boleh mendegradasi. Nah murid McDougall itu yang terkenal ya Michael Reisman, beliau itu adalah komisi apa namanya hak asasi manusia di Eropa dan sebagainya. Kemudian Florestiin Feliciano dia mantan ketua Mahkamah Agung Filipina dan juga dia adalah dari Appellate Body di WTO. Kemudian Dame Roslyn Higgins, dia mantan ketua Mahkamah Internasional dan saya menambahkan adalah Muhtar Kesumatmadja. karena beliau kan saya terpengaruh Nah, yang kedua kata beliau saya itu juga dipengaruhi oleh eh, apa namanya Phil Marschall eh, Northrop Northrop dia eh, apa aliran philosophical and sociological foundations of law itu yang eh, mempengaruhi cara berpikir eh, beliau. Nah makanya di dalam eh, teori hukum internasional saya mengambil salah satunya saja itu terlihat dari definisinya coba perhatikan definisi hukum tersebut dari Profesor Mohtar keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas ini mirip dengan uh, apa, uh, apa definisi hukum hanya bedanya di situ karena Pak Mohtar ingin menekankan supaya pemahaman kita beyond uh, apa di luar dari pemahaman hukum yang lazim hanya bukan hanya itu dihilangkan jadi menurut saya ini Pak Motar juga ingin mengatakan bahwa di dalam hukum internasional itu bukan hanya kaidah dan asas-asas saja, akan tapi juga institutions dan proses. Karena hukum internasional itu adalah produk juga dari politik hukum internasional. Nah, yang futuristik dari beliau bahwa hukum internasional itu bukan saja mengatur relasi antar negara, tapi negara dengan subjek non-negara. pemutar menjadi subjek hukum bukan negara. Ini tahun 70-an sementara wacana non-state actors itu kemudian menghangat apa namanya kurang lebih dua dekade terakhir. Adakah kesamaan basis filosofis ketika Profesor Mohtar membuat definisi hukum dan hukum internasional? Yes, saya katakan karena kalau lihat dari yang saya paparkan di atas dari dua guru yang mempengaruhinya. Nah, ini kenapa Pak Mohtar? Sampai mendefinisikan hukum hukumisme seperti itu, dalam analisis saya, dengan merujuk kepada pengakuan beliau yang dipengaruhi oleh McDougall dan Northrop. karena bagi McDougall, hukum adalah produk politik. Makanya, kenapa dia itu uh, pendekatannya public policy oriented. Nanti akan kita lihat bagaimana ketika Profesor Mohtar menyelesaikan kasus di dalam tembakau Bremen, begitu juga untuk konsep uh, kepulauan. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh Northrop dengan konsep living loaner atau dia menyebut sebagai the normative inner order. Northrop mengatakan relasi antar negara harus didasarkan atas sistem hukum internasional yang efektif. yaitu hukum internasional yang mampu memberikan solusi yang efektif atas masalah-masalah internasional yang dihadapinya. Ini sebuah pendekatan atau adonan yang bagus sekali Pak Mohtar antara resep dari McDoggle dengan bumbu dari Northrop. ya. Ah, makanya kemudian Profesor Mohtar itu apa namanya berubah ya paradigmanya gitu. Pada tahun 70-an khususnya pada buku ini Pak Mohtar masih apa mempertahankan ya hukum nasional itu hukum yang koordinatif karena basisnya sekretar negara. Tapi saya baca di buku yang sudah direvisi, ditulis bersama-sama dengan Profesor Eti Agus pada tahun 2002, maka hukum internasional itu bergeser juga ke hukum menjadi subordinatif dengan memberi contoh apa mekanisme yang ada di WTO yang mau tidak mau negara itu sudah memberikan ruang ya kepada yang lain untuk masuk kepada kedaulatannya. Nah mari kita. kemudian yang berikutnya adalah politikum internasional yang diinginkan oleh Profesor Mohtar. Itu dalam kasus tembaku Bremen tahun 19, itu diawali dengan nasionalisasi perusahaan Belanda khususnya perkebunan dan uh, norma Inter, prinsip internasional mengatakan bahwa nasionalisasi itu harus menggunakan prinsip prompt effective adequate. Indonesia tidak menolak prinsip tersebut, namun Disesuaikan dengan perundang-undangan nasional, kemampuan ekonomi. Jadi baca kemampuan ekonomi. Makanya Pak mengatakan, tunduknya negara pada hukum internasional tidak berarti bahwa negara tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingannya melalui perundang-undangan nasional. Tapi bukan berarti perundang-undangan nasional dijadikan sebagai alasan untuk tidak memahami internasional. Makanya, kompensasi tetap diberikan Indonesia akan tetapi dengan modifikasi interpretasi dan implementasi itu dicicil gitu. Jadi argumentasinya kita akan menasionalisasi itu untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi negara merdeka. Kan kita tidak punya bagaimana harus membayar seperti prinsip ini. Kemudian Pak Motar mengatakan ini uh, politik internasional sudah dijalankan sama beliau. Hukum internasional harus memberikan solusi atas masalah internasional suatu negara, bukan sebatas kompleks norma yang rigid, itu kata Sommohtar. Makanya politik uh, policy oriented approach dan efektivitas hukum internasional berbasis kerjasama dan harmoni ini yang diinginkan. Kemudian kita lihat bagaimana bekerja politik hukum internasional. Uh, persemotar Mohtar pada uh, apa na, negara kepulauan. Jadi negara kepulauan itu merupakan medium fisik, ya. medium fisik dan di atasnya di situ ada satu bangunan uh, ideologis ya. Itu awason Nah, Pak Mohtar melihat bahwa Ordonansi undang 1939 itu laut teritorial itu hanya tiga mil yang menyebabkan terpisah antara daratan dan uh, lautan sementara kita punya konsep kesatuan daratan dan lautan yang disebut dengan tanah air. Menarik ya, saya kutip ini pernyataan Profesor Mohtar pada, pada pada apa namanya perjalanan uh, konvensi hukum laut. Dia mengatakan begini, in our language as in many languages we have a word for native country. The French word is patrie. The German word die Heimat. In Indonesia it is tanah air meaning land and water. Itu penilaian Pak Mohtar. Nah, maka usaha ini kemudian mendapat resonansi itu pada dengan deklarasi Juanda pada 13 Desember yang kemudian diperkuat oleh apa namanya Undang-Undang Nomor 4 PP tahun 60. Situ. Dan keduanya itu ada tidak terlepas dari konferensi hukum laut Jenewa 5860 di mana Pak Mohtar adalah delegasi dari konferensi tersebut. Kita lihat bagaimana Mohtar di sini uh, menggunakan hukum internasional lewat pendekatan yang tadi saya sampaikan itu. Saya kutipkan di sini beberapa uh, paragraf yang saya sangat uh, menarik untuk kita melakukan refleksi. So, kata Mohtar, I submit that in studying international law and law of the sea in particular, if we want a truly international view to evolve. Jadi Pak Mutar sudah memberikan sebuah asesmen bahwa the existing international law ketika itu itu tidak lagi truly international. Why? Karena sangat eurocentric, termasuk konsep di antara hukum laut. Makanya Pak mengatakan we shouldn't base it only on what evolved in Western Europe. Jadi kalau saya dalam pidato pengukuhan mengangkat kembali soal eurocentrisme, sebetulnya agak malu juga karena Pak Mohtar ini sudah beberapa puluh tahun ke belakang. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi, Mr. President, kata Pak Mohtar, thus an archipelago must be a group of islands, grouped together in a real sense. An archipelago therefore must be distinguished from a chain of islands. Mohtar memberikan sebuah panduan teknis bahwa tidak setiap negara yang tidak diplo dengan sendiri merupakan archipelagic state. Pak Muhtar menghadapi perlawanan luar biasa karena hukum laut datangnya dari Western Europe, ya ada Mare Liberum, Mare Clausum itu jelas sekali. Maka di tengah keprustasian, tapi sekaligus juga optimisme, apa, optimisme yang menggunung, Pak Mohtar mengatakan, I hope you agree with me, but in But even if you do not agree, I hope at least that you understand. That's a very diplomatic words Nah, jadi kalau saya rumuskan apa politik internasional yang didirikan oleh Pak Mohtar adalah keseimbangan kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Balancing national interests and international obligations. Pak Mohtar. Ini bagian terakhir karena saya harus menyebut Pak Mohtar itu tidak bisa tidak itu dengan teori pembangunannya. Jadi intinya sebetulnya Profesor Mohtar ingin menjawab apa fungsi hukum dalam pembangunan. Eh, karena saya baca beliau juga sangat terpengaruh oleh Roskepon dan Roskepon juga menulis teori-teori hukumnya ketika ya, fungsi hukum di Amerika ketika itu mengalami degradasi yang luar biasa. Makanya salah satu bukunya yang terkenal yang kemudian juga dikutip di sini adalah Law in Book and Law in Action. Itu bukunya rose Pound. ya. Sesungguhnya karena dia salah seorang penulis prolifik ketika itu. Dan Pak Mohtar memanai pembangunan itu bukan makna konotatifnya, tapi makna denotatif itu sebagai perubahan. Dan ini sekaligus juga menepis bahwa teori Pak Motar itu sebagai legitimasi kepada kekuasaan udah baru. Makanya silahkan dibaca tulisan Profesor Muhtar, beliau menggunakan mana denotatif dari perubahan. Dari pembangunan itu perubahan. Jadi makanya mana pembangunan menjadi netral. Jadi dalam konteks ini, hukum harus menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Disitulah ada fungsi hukum. Hukum memberikan orientasi dan koreksi terhadap pembangunan. Itu yang dikandalkan oleh Profesor Muhtar. Makanya, hukum menurut beliau bukan hanya memberikan legitimasi kepada kekuasaan, sehingga ini adalah semacam apa ya, ayat-ayat pembangunan hukum gitu dari beliau yang pasti, yang pernah kuliah di Unpad, tahu persis ya. Beliau mengatakan, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Jadi, beliau menjawab, relasi antara hukum dan kekuasaan ya, seperti ini itu apa namanya di Pak Oleh karenanya kata beliau hukum di dalam pembangunan itulah bukan elemen statis. Hukum harus berada di depan. Jadi bukan sebagai pemadam kebakaran. Saya ingin mengutip sebuah uh, perahmen ya yang cukup menarik pada saat uh, uh, apa namanya promosi almarhum Dr. Aceh Nisbah, ya ayahanda dari Pak Ridwan Kamil. Beliau ditanya bagaimana itu apa namanya hukum berdiri di depan itu biasanya kan selalu di belakang teknologi maka Pak Aceh menjawab coba perhatikan kepada konsep zona ekonomi eksklusif hukum itu ahli hukum sinus hukum internasional hukum laut sudah memberikan proteksi legal. Ya, di situ ada sovereign rights hak, hak berdaulat sepanjang 200 mil. Itu hukum sudah di depan. Tapi di kita kan para teknolog itu teknologinya belum mencapai 200 mil. Tapi teknokrat hukum sudah 200 mil. Jadi siapa bilang di Pati Ukur bisa tidak bisa lebih depan ketimbang Ganesha. begitu kan zaman saya begitu. Jadi Baik. maaf, teman-teman dari ITB. Prof, waktunya <lalu ke. tunyata> ya, Prof sudah... Ya. Saya teruskan, Bu Kristi ya. Sedikit Baik. lagi, mohon izin. Nah, hanya beliau kemudian dari pemikiran itu membuat hukum sebagai sarana pemburuan masyarakat dalam artian yang tadi. Jadi sebagai fungsi dinamis dari hukum. Oleh karenanya harus ditinggalkan pemahaman hukum yang lazim, yaitu yang konvensional. Ya. Kata Pak Motar, pemburuan hukum melalui undang-undang. Tapi di sini, ya, ini kan dari definisinya, saya katakan lembaga dan proses, ada yang mengkritik justru dengan undang-undang itu seperti memanipulasi masyarakat, jadi menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan oleh Pak Motar di Jawa. Karena beliau sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi mekanistis dari konsepsi low as a tool of social engineering. Kata beliau jadi yang dimaksud, rekayasa masyarakat itu justru dalam artian kepekaan terhadap aspirasi masyarakat. Makanya, dikatakannya, dan ini analisis saya: teori hukum pembangunan sangat mensyaratkan adanya iklim politik yang sehat, yang mampu memberikan ruang diskursus publik yang leluasa dan cukup bernas untuk ikut mengoreksi kualitas undang-undang yang dibentuk penguasa. Jadi Pak Mohtar mensyaratkan di dalam mereka apa sarana pembaruan itu ada ruang deliberasi. Makanya seperti contoh kasus Omnibus Law, itu yang tidak setuju itu bukan mereka menentang kekuasaan, tapi sedang menagih ruang deliberasi. Karena memang prosesnya dalam Omnibus Law itu kurang memberikan ruang deliberasi. Terakhir sekali, Bu Kristi, jangan lupa Profesor Mohtar itu pernah dipecat oleh Bung Karno. Karena beliau itu, dalam kuliahnya, saya pikir beliau, pembicaranya tidak sekeras saya, suaranya, biar orang, orang lembut. Tapi, mengkritik, katanya, Bung Karno itu sosialisasi sosialisme, siman, dipromisinya di bawah Nehru. Pada waktu itu, belum ada media sosial, tapi sampai kepada Bung Karno yang kemarin disampaikan oleh Profesor Bagir, akhirnya Pak Muhtar itu harus diberhentikan. Yang lucunya, kemudian ada tim penyelidik, salah satu di dalamnya adalah Profesor Priyatna, yang dulu beliau adalah jaksa tinggi. Kata Pak Pri dalam tulisannya, ketika itu sebetulnya mencari betul enggak, karena tuduhannya beliau anti pemerintah dan lain sebagainya. Singkat kata, kalau mengikuti Pak Mohtar, ya siap-siap juga kalau satu saat diberhentikan gitu di guru Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Atip seperti biasa ya selalu <laughs> selalu selalu membuat moderator bingung mau nyatet bagaimana cara menyimpulkan apa yang sudah disampaikan karena semuanya tampaknya penting jadi saya harap Prof berkenan untuk juga men-sharing presentasinya nanti kepada para peserta supaya kemudian lebih bisa tersosialisasi lagi uh, apa, masu, apa, apa pemikir relevansi dari pemikiran-pemikiran Prof Motar itu bagi hukum internasional. Tapi paling tidak yang sanggup untuk saya saya highlight dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof Atip ini, tadi di awal Prof Atip sudah menyampaikan eh, bahwa setidaknya Profesor Mohtar itu bisa dianggap sebagai eh, uh, apa pendidik, pemikir, praktisi, diplomat dan birokrat yang keseluruhannya ada di bidang hukum gitu. Jadi multi wajah dan multi wijah gitu ya, Prof. Ya, mohon maaf ini kalau bahasa Arab saya tidak sempurna gitu. Tapi setidaknya Profesor Atip dari berbagai eh, uh, peran Prof. Motar uh, tadi dari lima yang tadi. Uh, Prof. atib di sini meng-highlight dua, gitu, sebagai pemikir dan juga sebagai pendidik. Uh, dan dua hal aja sudah cukup banyak yang bisa sempat disampaikan ya. Nah, dari segi uh, dalam hal hukum khusus untuk hukum internasional ini eh uh Prof. Ati menekankan bahwa pemikiran Prof. Matar itu sangat-sangat dipengaruhi dari uh, pemikiran uh, Rose Pound ya sebagai saat itulah Dekan dari University of Harvard dan itu bisa dilihat sekali dari uh, kata pengantar beliau dalam buku hukum internasional. Jadi pendekatan uh, jadi di sini Prof. Ati meng highlight ada setidaknya yang mau di uh, apa mau dikaji dari hal pengajaran hukum internasional itu, dari hal teori hukum internasional tersebut dan dari segi politik hukum internasionalnya dan dari segi pengajarannya itu terlihat bahwa Prof. Prof. sangat dipengaruhi oleh pendekatan sosio-legal, jadi penekanan pada interaksi dari norma dan tidak hanya norma, tapi juga institusi dan prosesnya, sehingga bisa terlihat juga dari definisi hukum internasional yang kurang lebih juga mirip dengan definisi dari hukum itu sendiri yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Eva dan Profesor yang lainnya. Jadi Prof. Motar dari definisi hukum internasional itu juga sangat terpengaruh dari McDougall dan Northrop, gitu ya, dengan pendekatannya bahwa politik orienti, oriented approach tersebut gitu. Jadi penekanan pada bahwa eh, hukum itu tidak hanya pada norma tapi juga sebagai responsibility interpreter yang kemudian terjemahkan sebagai professional lawyer tersebut. Jadi permasalahan pendekatannya pada human dignity versus human indignity bukan lagi kepada lawful dan unlawful. Jadi bisa dilihat dari definisi hukum internasional Matar tadi bahwa uh, tidak hanya kaidah dan asas-asas yang mirip dengan definisi hukum, tapi juga ada lembaga dan proses di situ dan juga tidak hanya dan futuristiknya bisa dilihat tadi dari hubungan hukum internasional itu tidak hanya negara dengan negara, tapi juga negara dan subjek hukum uh, internasional yang lain uh, yang bukan negara. Dan itu pada tahun 70 70-an tentu saja itu belum belum ada gitu ya dan sudah bisa diprediksi oleh Prof Mohtar. Selanjutnya dari politik hukum tadi Pak Prof meng-highlight tentang masalah bagaimana beliau kemudian bisa apa menggunakan approach appropriate compensation tersebut dengan mengatakan bahwa hukum internasional itu harusnya memberikan solusi bukan justru hanya terbatas pada sebuah norma yang rigid, gitu. Jadi, bahwa tunduknya hukum internasional itu tidak berarti negara itu tidak bisa menjamin kepentingannya dalam peraturan undang-undang nasional tanpa juga harus menjadikan menjustifikasi aturan hukum nasionalnya itu sebagai pembenar hukum internasional ini lumayan sangat menarik gitu ya. Juga kontribusi Prof. Montar dalam negara kepulauan dimana tadi Prof. Ati menyebutkan mengenai konsep tanah air yang digaungkan oleh Prof. Montar jadi sebagai kesatuan daratan dan lautan yang menjadi awal Prof. Montar mengatakan bahwa e, tentang archipelagic state tersebut dimana situ Prof. Montar mengatakan bahwa ini juga yang lumayan menarik bahwa truly truly international law itu should not based only on when it evolve in what only on what evolve in western europe itu, jadi jangan itu itu truly international itu bukan hanya berbasis dari Western Europe, tapi juga bagaimana dia diimplementasikan di uh, lapangan. Termasuk juga ketika bicara archipelagic archipelago uh, archipelago konsep negara kepulauan itu di situ Prof. Mata mengatakan bahwa group of island together in a real sense. Jadi bukan hanya chain of island. Demikian juga Prof Ate apa menekankan tentang teori hukum pembangunan di mana Prof Ate mengatakan bahwa kata-kata pembangunan itu bukan legitimasi dari sebuah rezim orde baru tapi tapi arti perubahan yang bermaksud denotatif di sini. Jadi pembangunan itu harus netral dan juga perubahannya harus dengan cara yang Teratur contoh bahwa hukum itu ada di depan. Tadi, Prof. Tia mengatakan bahwa apa yang disampaikan, eh, Pak Prof. Aceh, jadi bahwa tentang konsep zona ekonomi eksklusif itu juga yang ada di depan tentang sovereign rights 200 mil yang tentu saja secara teknokrat e, di lapangan gitu mungkin belum bisa menjangkaunya tapi teknokrat hukum sudah sanggup untuk menjangkaunya mungkin lebih banyak lagi bisa kita berkembang di diskusi prof karena kalau harus meng highlight apa yang prof sampaikan akan sangat banyak saya sekarang mengundang pembicara yang terakhir prof susi ya, di, di, di tempatkan yang terakhir tuh juga bukan berarti apa apa prof susi tapi juga termasuk yang paling ditunggu tunggu nih apa yang akan disampaikan oleh prof susi mengenai pemikiran-pemikiran Prof. Motar dan e, kalau saya tidak salah Prof. Susi akan lebih banyak membahas di sini mengenai pendidikan e, hukum e, kontribusi Prof. Motar terhadap pendidikan hukum itu sendiri de, de, dalam perguruan tinggi. E, sebelumnya saya akan menyampaikan biografi singkat dari Prof. Susi Dwi Haryanti, SHLLM PhD. Prof. Susi menyelesaikan sarjana hukumnya di Fakultas Hukum Unpad tahun 90 dan kemudian beliau menyelesaikan master dan juga PhD-nya di Universitas yang sama yaitu di Melbourne Law School Uh, beliau, uh, se seperti kita ketahui bersama, beliau adalah guru besar dari hukum tata negara. Beliau menjabat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum sejak tahun 93 hingga saat ini. Beliau juga menjabat sebagai dosen tidak tetap di berbagai perguruan tinggi uh, Fakultas Hukum lainnya, termasuk juga di Universitas Parahyangan. Beliau juga sebagai ketua Departemen Hukum Tata Negara sejak 2007 sampai 2010 dan sejak 2018 hingga saat ini. Dan beliau juga menjabat sebagai ketua paguyuban hak asasi manusia hukum uh, Fakultas Hukum Universitas jajaran 2011 hingga saat ini. Prof Susi, Damang Prof Hai, Baik, si Alhamdulillah Alhamdulillah baik, Prof kami sangat tidak sabar menunggu paparan Prof Susi, waktunya 15 menit Prof, terima kasih Terima kasih uh, Dr. Christy uh, yang sudah menyediakan uh, waktu untuk menjadi moderator dari sebuah kegiatan uh, yang sangat penting yaitu dalam rangka menghormati mahu guru kita Profesor Mohtar Kusumaatmaja. Maja Uh, sebelum uh, saya uh, share screen, uh, saya hanya ingin menambahkan sedikit uh, kurikulum vitae saya. Uh, saat ini saya juga menjadi ketua asosiasi uh, dosen, ketua asosiasi dosen perbandingan hukum Indonesia. Kemudian juga saya menjadi associate pada uh, salah satu center di Universitas Melbourne. Kemudian juga saya menjadi Associate Member pada International Academy of Comparative Law dari tahun 2018. Itu adalah tambahan sedikit kurikulum uh, vitae saya. Kemudian saya izin uh, search, uh, share screen ya? Ma'nggak Prof? Ya. Oke, okay. mudah-mudahan bisa di ini ya. Sudah jelas, Prof. Kalau boleh di slide show mungkin, Prof? Ya, sebentar karena ini uh, bolak-balik muncul tulisan uh, Breakout Room nih ya. Ah, oh, oke okay, baik. Okay. Mohon panitia bisa dibantu. Ya, ya. sudah terlihat ya. ya, sudah jelas, Prof. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat para kolega guru besar Fakultas Hukum Universitas Majajaran, mungkin juga ada kolega-kolega guru besar lain yang hadir di dalam webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati juga para kolega dosen-dosen Fakultas Hukum Unpad dan juga dosen-dosen dari Fakultas Hukum berbagai universitas. Di Indonesia, saya melihat tadi ada dari Universitas Bengkulu, kemudian dari Universitas Sumatera Utara, kemudian juga dari universitas-universitas lain. Demikian juga para alumni serta mahasiswa, baik pada tingkat S1, S2, maupun S3. Ibu dan Bapak semula saya ber menduga bahwa karena ada dua guru besar hukum tata negara yang diundang di dalam webinar kali ini, dan Profesor Gede adalah guru besar yang lebih senior dari saya, dan saya mendapat informasi dari panitia bahwa Prof. Gede akan juga menyampaikan pandangan Prof. Motar dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Oleh karena itu, saya sengaja tidak memberikan refleksi pada pemikiran Prof. Mohtar dari perspektif hukum tata negara, karena itu saya saya duga akan diambil oleh Profesor Gede. Namun di luar dugaan saya, justru Prof. Gede mengambil perspektif dari hukum administrasi negara. Jadi saya mohon maaf apabila pada kegiatan siang hari ini, pada webinar siang hari ini, saya belum menyampaikan perspektif hukum tata negara terhadap pemikiran-pemikiran Profesor Mohtar Kusuma Atmaja. Namun, secara umum, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Bagir Manan kemarin, ketika kita berbicara mengenai pemikiran-pemikiran Profesor Mohtar, ada dua isu besar atau ada dua kategori besar menurut saya, yaitu ketika berbicara hukum dan pembangunan serta berbicara mengenai hukum dan masyarakat. Nah, ketika berbicara mengenai hukum dan pembangunan, disitulah antara lain salah satu itu dari pandangan Profesor Mohtar yang dapat dilihat dari perspektif hukum tata negara yaitu politik hukum pembangunan di Indonesia. Nah, itu saya baru sampai segitu saja Ibu dan Bapak karena memang PPT saya saya siapkan untuk bidang pendidikan tinggi hukum. Mengapa saya mengambil pada pendidikan tinggi hukum? Karena bagi saya Prof Mohtar sebagaimana tadi disampaikan oleh para pembicara yang lain, Prof Mohtar itu adalah bapak pendidikan tinggi hukum di Indonesia terutama pada masa setelah tahun 1970 yaitu ketika pendidikan tinggi hukum melakukan modernisasi terhadap pembelajaran atau pengajaran ilmu hukum di Indonesia. Uh, paparan saya, saya mulai dengan uh, sebuah surat yang disampaikan oleh Felix Frankfurter. Beliau adalah guru besar ilmu hukum pada Universitas Harvard, yang kemudian menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung Amerika Serikat. Surat itu disampaikan kepada Mr. Rosenwald III. Gitu ya. Di situ, uh, Frankfurter mengatakan bahwa in the last analysis, the law is what the lawyers are. Jadi pada analisis terakhir, hukum itu adalah ya apa pe, apa uh, lawyer itu. And the law and the lawyers are what the law schools make them. Jadi apa dan bagaimana hukum serta para ahli hukum itu yaitu sangat berkaitan dengan bagaimana fakultas-fakultas hukum itu membuat mereka. Nah, dalam konteks inilah penting sekali pendidikan tinggi hukum diperbincangkan dalam kerangka pembaharuan hukum di Indonesia. Jadi kalau kita membahas pembaharuan hukum di Indonesia tapi tidak pernah menyinggung pendidikan tinggi hukum, maka pembahasan ataupun pembaharuan hukum Indonesia itu tidak akan terjadi atau tidak akan atau mengalami hambatan-hambatan. Nah ini sebagai pendahuluan. Jadi saya mengutip pendapat dari Felix Frankfurter. Pemikiran-pemikiran motor saya membaca dari buku yang ditulis atau di editor gitu ya editor dari dua buku ini adalah murid-murid dari motor yaitu almarhum Profesor Ojo Salman dan Profesor Edi Damian saya melihat bahwa pemikiran pendidikan tinggi hukum itu tersebar di dalam berbagai tulisan. Misalnya, tulisan yang pertama adalah tulisan beliau mengenai fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan. Di sini Prof. Mohtar, saya sengaja mengutip pendapat beliau gitu ya secara ini. Beliau mengatakan bahwa akli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif. Kemudian juga beliau mengatakan yang paling mendesak adalah untuk meneliti keadaan pendidikan hukum dewasa ini. Sudahkah ia memenuhi kebutuhan? Tepat tepatkah sudah pengarahannya dan cukup relevankah ia pada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia sekarang? Jadi Prof Motar sudah mengatakan seperti itu. Oleh karena itu nanti di belakang sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof Aktif, ketika Prof Motar menggunakan pendekatan sosio legal, kita bisa memahami karena memang dari awal beliau mengatakan dan tadi juga dikatakan oleh Prof Eva bagaimana Prof Motar itu menggunakan juga pendekatan-pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Kemudian juga uh, dalam uh, tulisan mengenai pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional, uh, beliau juga menulis seperti ini, kegagalan dari hukum dan akli-akli hukum untuk memainkan peranan dalam proses pembangunan dan kekecewaan orang terhadap hukum dan para ahli hukum yang kemudian timbul disebabkan oleh ahli hukum yang memperoleh pendidikan yang tradisional. Persis seperti yang kemarin disampaikan oleh Profesor Lili Rasidi jadi para ahli hukum pada tahun 1970-an itu mengikuti pendidikan tinggi hukum secara tradisional. Dalam dugaan saya lebih mengedepankan pada pendidikan tinggi hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental. Kemudian juga Prof. Mohtar mengingatkan masalah ini dalam jangka panjang hanya dapat ditaati dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan hukum sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan ahli-ahli hukum yang lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan suatu masyarakat yang sedang berkembang. Nah, ini jadi sudah diingatkan oleh Prof. Mohtar. Kemudian juga masih dalam tulisan yang sama, beliau mengatakan, perbaikan pendidikan hukum hanya akan terjadi apabila diadakan perubahan-perubahan yang radikal dalam sistem pendidikan Kemudian, juga dalam tulisan yang lain, beliau mengatakan, selain isi dan struktur kurikulum, perlu sekali diperhatikan cara-cara cara pengajaran hukum. Nah, ini beliau bicara mengenai metode pengajaran. Pendidikan hukum harus menggunakan cara-cara cara pengajaran yang menjamin partisipasi maksimal dari mahasiswa yang membangkitkan kemampuan-kemampuan kreatif dan tidak hanya menggunakan sistem kuliah yang membiasakan orang pada sikap yang pasif. Jadi beliau pada pada sekitar tahun 1970-an itu sudah mengingatkan pentingnya engagement antara dosen dan mahasiswa. Dan bagaimana dosen menggunakan metode-metode pengajaran yang akan membuat mahasiswa itu, sebagai orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, mahasiswa-mahasiswa yang kritis, bukan mahasiswa-mahasiswa yang pasif. Oleh karena itu, tidak lagi mungkin kita menggunakan teacher-centered learning, tetapi kita menggunakan student-centered learning, di mana pembelajaran itu berbasis pada keaktifan. Nah ini adalah uh, uh, beliau mengingatkan struktur kurikulumnya uh, berisi apa sih isi kurikulumnya yaitu pembangunan kemudian juga memperhatikan sistem hukum adat serta mengombinasikan dengan hukum yang didasarkan pada uh, model hukum barat. Mata kuliah beliau uh, menariknya beliau membagi berdasarkan tahun pembelajaran. Beliau membagi ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Jadi, misalkan tahun keempat dan tahun kelima itu adalah tingkat yang lebih advance, dan juga menarik pembedaan mata kuliah bagi mahasiswa yang akan memilih karir akademis dan non-akademis. Nah, jadi, beliau itu, saya menduga nanti saya di belakang, saya juga akan cerita. Saya menduga pemikiran-pemikiran beliau itu terpengaruh oleh sistem pendidikan hukum di Amerika gitu ya kemudian uh, di mana uh, tidak semuanya itu mata-mata uh, kuliah itu uh, uh, apa harus diambil oleh mereka yang nanti karirnya akan non akademis ini sebetulnya yang menjadi pemikiran kita dan menjadi tantangan kita pada hari-hari belakangan ini gitu ya oke okay. kemudian pada tulisan beliau khusus mengenai pembaharuan pendidikan hukum dan pembinaan profesi ini tadi sudah disampaikan oleh prof Eva yaitu penggunaan kurikulum minimum yang bertujuan menetapkan standar minimum. Di sini artinya ada uniformitas, namun beliau tidak meninggalkan atau tidak menegasikan unsur fleksibilitas. Jadi artinya di satu sisi beliau menginginkan ada uniformitas tetapi di sisi lain beliau mengakui adanya keberagaman. Dan juga adanya sistem penggolongan Fakultas Hukum, dulu ada Fakultas Hukum Pembina, Fakultas Hukum Madya dan Fakultas Hukum Muda. Pembinaan itu diserahkan pada satu konsorsium, yaitu UI, UNPAD, UNER, dan UGM. Ini adalah ciri-ciri uh, kurikulum minimum yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Uh, Eva. Nah, ini uh, pendidikan klinis tadi juga uh, uh, disinggung, uh, dikatakan oleh Prof. Motar, pengajaran keterampilan teknis, Kemudian keadaan-keadaan yang dijumpai di masyarakat oleh karena itu akan mendidik mahasiswa menghasilkan problem solver. Jadi akan mengha akan menghasilkan satu lulusan Fakultas Hukum, satu perilaku-perilaku yang memang perilaku untuk memecahkan masalah. Tapi memecahkan masalahnya itu adalah pemecahan masalah berdasarkan hukum sebagai sebuah ilmu yang mengikuti kaidah-kaidah kemudian juga mengikuti nalar-nalar berpikir itu dan dipadukan dengan kurikulum secara keseluruhan. Pada waktu itu, f 4 ditunjuk sebagai proyek perintis dan mengajukan beberapa pola, ada prajaksa, pra pengacara, pra dan legal drafting. Kemudian juga pengajaran drafting, baik kontrak maupun peraturan, dimasukkan sebagai satu pelajaran yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa. Tidak peduli apakah dia akan berkarir akademis ataupun juga non-akademis. Sekarang saya akan melakukan refleksi. Apa refleksi terhadap hal-hal yang tadi saya sampaikan oleh Prof. Mohmar? Menurut saya, isi atau konten minimal dari pendidikan tinggi itu akan berisi tiga. Yang pertama adalah penguasaan teori hukum, sejarah hukum, dan filsafat hukum. Nah, Teori hukum ini akan meliputi teori hukum umum atau general theory of law dan teori hukum khusus yaitu teori dan konsep masing-masing cabang ilmu hukum. Kemudian, sejarah hukum itu akan mengaji, meneliti, dan mengajarkan sejarah pertumbuhan hukum dan juga latar belakang peraturan-peraturan hukum. Sedangkan filsafat hukum mengajarkan pengertian-pengertian hukum, hubungan hukum, dan seterusnya. Yang kedua, yang perlu adalah penguasaan metode keilmuan atau metode ilmiah. Jadi, konten yang kedua, konten yang pertama tadi adalah konten yang sangat mendasar karena berkaitan dengan uh, filsafat, kemudian teori hukum, sejarah hukum, dan juga perbandingan hukum. Nah, yang kedua, penguasaan metode keilmuan atau metode ilmiah. Ada dua tujuan pengajaran metode keilmuan dalam ilmu hukum. Yang pertama, bertujuan penguasaan cara berpikir sistematik. Kemudian, yang kedua, penguasaan penalaran hukum atau legal reasoning, oleh karena itu tidak mungkin ada fakultas hukum yang tidak mengajarkan legal reasoning itu tidak mungkin, karena kemampuan penalaran hukum atau kemampuan melakukan legal reasoning itu harus didasarkan karena secara sosiologis maupun normatif, hukum itu adalah hasil konstruksi logika. Yang timbul dari kebutuhan logis tertentu, seperti kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan kesejahteraan, kebutuhan keadilan, kebutuhan suasana harmonis, ada kebutuhan kekuasaan. Sebagaimana Prof Mohtar pernah mengingatkan kita, yang tadi juga sudah dikutip oleh Prof Atip, hukum tanpa kekuasaan itu adalah angan-angan belaka. Nah, karena hukum itu secara sosiologis dan normatif adalah hasil konstruksi logika maka tidak mungkin fakultas hukum itu tidak mengajarkan mata kuliah penalaran hukum atau legal reasoning. Jadi uh, uh, apa aneh gitu ya buat saya kalau misalkan ada fakultas hukum yang tidak mengajarkan penalaran hukum. Kemudian refleksi yang ketiga yaitu pengajaran keterampilan hukum secara keilmuan. Tadi Prof Eva juga sudah menyinggung bagaimana BBH itu diadakan dalam rangka kemahiran, gitu ya. Yang kemudian juga diperbaharui di mata-mata kuliah kemahiran hukum, baik mood court, kemudian perancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan kontrak nasional dan internasional. Namun semua pengajaran keterampilan Hukum tersebut haruslah didasarkan pada keilmuan, bukan semata-mata dalam tanda kutip keterampilan yang bersifat pertukangan belaka gitu ya, yang diperoleh semata-mata melalui latihan praktis atau suatu pengalaman biasa. Ya. Refleksi yang selanjutnya ini yang tadi saya sampaikan, ah, Prof. Motar itu memadukan pengajaran ilmu hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Dari diskusi singkat dengan almarhum Profesor Arif Siddhartha, beliau mengatakan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara pengajaran ilmu hukum ala Eropa kontinental dan ala Anglo-Saxon. Kalau Eropa kontinental itu sangat berbasis pada teori, jadi kekuatannya itu adalah pada teori. Sementara Anglo-Saxon, khususnya yang diwakili oleh Amerika, itu berbasis pada pragmatisme pada apa hal-hal yang terjadi uh, di masyarakat. Oleh karena itu, uh, menurut saya Prof Mohtar itu memadukan pengajaran ilmu uh, hukum dari perspektif Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Terlihat betapa beliau tetap memperhatikan penguasaan-penguasaan teori yang sangat kuat. Jadi teori itu tetap harus dikuasai, tetapi di pihak lain mahasiswa-mahasiswa uh, fakultas hukum ataupun juga nanti menjadi alumni itu harus mampu untuk menjadi problem solver. gitu. Jadi bukan hanya bergerak pada tataran uh, teori. Kemudian yang kedua, orientasi pendidikan tinggi hukum itu tidak lepas dari pembangunan nasional. Dugaan saya ini merupakan pengaruh dari uh, law and development movement yang sangat uh, berpengaruh pada era 1960-an sampai dengan era 1970-an. Meskipun pada tahun 1970-an kita mengetahui law and development movement itu mendapatkan tantangan keras dari uh, critical legal studies karena law and development itu dianggap sebagai uh, neokolonial baru gitu ya. Akibatnya menurut saya, maka mata-mata kuliah dan metode itu akan memperlihatkan apa yang tadi saya sampaikan yaitu memperlihatkan Kaitan hukum dan pembangunan kemudian memperlihatkan kaitan hukum dan masyarakat. Oleh karena itu mata-mata kuliah mengenai sosiologi hukum itu dugaan saya haruslah mata-mata kuliah wajib karena bagaimana mata kuliah itu bukan menjadi mata kuliah wajib kemudian mahasiswa tidak perlu mengambil tetapi di lain pihak dia harus memahami bagaimana peran hukum dalam masyarakat. Nah oleh karena itu mata-mata kuliah itu haruslah ditinjau ulang gitu ya disusun menurut saya terutama di fakultas hukum paling tidak di fakultas hukum empat menurut saya itu untuk memper harus memperlihatkan pemikiran-pemikiran motor tadi yaitu pemikiran dari dua kategori utama hukum dan pembangunan serta hukum dan masyarakat gitu nah itu harus tercermin di dalam mata-mata kuliah termasuk metode-metode dan Prof. Mohtar itu tidak menegasikan metode penelitian interdisiplin dan multidisiplin. Pada sementara saya sebetulnya di dalam perbincangan-perbincangan dengan rekan-rekan dari universitas lain, banyak yang melihat UNPAD itu sangat yuridis normatif. Nah, saya nggak tahu itu dapat dari mana, warisan dari mana, padahal Prof. Mohtar itu jelas-jelas tidak yuridis normatif. gitu. Ya, nah jadi uh, uh, beliau mengatakan perlunya tadi sosio apa ilmu-ilmu uh, sosial beliau mengatakan apa uh, prof atip tadi mengatakan uh, prof motar menggunakan pendekatan politik gitu ya kemudian mendekatan, uh, melakukan pendekatan sosial dan lain sebagainya bahkan juga budaya nah itu adalah ilmu-ilmu yang adalah ilmu-ilmu non hukum gitu. dan prof motar itu sudah mengakomodasi apa ilmu-ilmu tersebut, kontribusi ilmu-ilmu tersebut di dalam apa ilmu hukum. Nah, sekarang kita bicara mengenai tantangan. Tadi Prof Eva sudah menyebutkan apa kampus merdeka gitu ya. Tantangan yang terdepan menurut saya adalah globalisasi, kemudian perkembangan ilmu dan teknologi perkembangan masyarakat, serta pragmatisme. Globalisasi, nanti saya akan perlihatkan hasil dari sebuah tulisan, hasil dari tim EY, yaitu EY Australia tahun 2018, yang dia mempertanyakan apakah universitas yang sekarang itu bisa tidak memimpin pembelajaran pada masa depan, gitu ya. Jadi, bagaimana globalisasi ini akan sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan tinggi hukum? Bagaimana tuntutan-tuntutan di dunia internasional terhadap alumni atau alumni-alumni dari Fakultas Hukum? Kemudian, juga perkembangan ilmu dan teknologi. Kita tahu sekarang, apalagi di masa pandemi, semua perkuliahan pakai metode menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana dengan engagement yang tadi sudah diingatkan oleh Prof. Mohtar. Kemudian, termasuk juga perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat di sini memperlihatkan bahwa bergabung juga dengan pragmatisme, memperlihatkan bahwa kalau tadi Prof. Mohtar pada uraian di awal, saya katakan beliau membedakan antara akademik mereka yang akan berkarir di bidang akademis dan mereka yang akan berkarir di non akademis itu berbeda. Tetapi pragmatisme yang sekarang memperlihatkan betapa banyak pejabat yang ada di Indonesia pejabat-pejabat politik gitu ya pejabat-pejabat pemerintahan yang beramai-ramai uh, me, uh, mengambil studi lanjutan ilmu hukum. Nah ini menjadi persoalan yang tidak ringan bagi pendidikan tinggi hukum di uh, Indonesia. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, uh, hasil dari EY, Ernest and Young, yaitu, Can the University of Today Lead Learning for Tomorrow? Jadi ini sebuah uh, tulisan yang dibuat tahun 2018. Menurut dia, ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh universitas-universitas saat ini, yaitu changing world of work. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sudah diambil alih oleh uh, artificial intelligence, Kemudian, rise of continuous learning, yaitu mulai uh, meningkatnya keinginan untuk senantiasa melanjutkan pembelajaran. Yang kalau kita tidak berhati-hati, itu akan kita akan masuk pada pragmatisme, kemudian blurring industry boundaries, kemudian juga ini evolving digital behavior, dan increasing international competition. Jadi mengapa kemudian keinginan untuk menjadi world class university itu menjadi sangat apa, meningkat di Indonesia, termasuk Unpad? Apakah karena memang ini akan memasuki pada kompetisi internasional yang meningkat? Dan ibu dan bapak sebagai penutup, saya ingin menyampaikan, Dr. Karina Supeli di dalam sebuah pidato dalam rangka memperingati 20 tahun reformasi sudah mengajukan pertanyaan majukah rasionalitas dan budaya ilmiah kita jadi ini sebuah pertanyaan yang sangat menohok terutama juga bagi uh, uh, pendidikan tinggi hukum terutama bagi uh, kita yang bekerja di universitas uh, saya sengaja mengutip pendapat salah satu founding fathers Indonesia yang saya ingat saya kagumi, yaitu Muhammad Hatta. Di dalam pidato hari alumni pada tahun 1997 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bung Hatta sudah memperingatkan bahwa universitas itu mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab bagi masyarakat. Oleh karena itu, menjadi kita sebagai pendidik menjadi sangat tertampar begitu masyarakat kemudian menuduh bahwa universitas itu seakan-akan menghasilkan koruptor-koruptor yang sekarang banyak di apa namanya bermunculan gitu ya jadi ini adalah tamparan buat kita yang ada di universitas Kemudian Bung Hatta juga meminta guru-guru besar itu hendaklah mempunyai waktu yang cukup untuk pekerjaan ilmiah yang kreatif. Jadi beliau sudah mengingatkan guru besar itu sangat bertanggung dia mempunyai tanggung jawab yang besar, dia mempunyai kewajiban akademik yang sangat besar untuk apa menjadi bagian terpenting menjadi tulang punggung dari sebuah universitas. Makanya, beliau mengatakan seperti ini: "Jadi, guru-guru besar itu hendaklah mempunyai waktu yang cukup untuk pekerjaan ilmiah yang kreatif, dan itu tempatnya adalah di universitas, bukan tempat di luar sana. Gitu ya, jadi saya agak heran juga. Gitu, kalau misalkan ada guru besar gitu ya, nanti kalau ditanya kuliah, kapan kuliah, bapak dan ibu, oh iya, nanti kapan-kapan kalau saya ada waktu gitu ya, kemudian." Uh, Tugas universitas itu ialah membentuk manusia susila dan demokratis yang mempunyai keinsyafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya kemudian juga cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan serta cakap memangku jabatan negeri atau pekerjaan masyarakat yang memerlukan perguruan tinggi Oleh karena itu titik berat dari pendidikan itu adalah pada pembentukan karakter saat ini di Universitas Pajajaran dewan Profesor uh, sedang uh, mempersiapkan para guru besar untuk membuat uh, sebuah apa ya uh, sebuah kebijakan-kebijakan uh, ataupun juga model untuk pembentukan uh, karakter dan yang terpenting pendidikan ilmiah pada perguruan tinggi dapat melaksanakan pembentukan karakter itu karena ilmu itu wujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran. Akhirnya Bung Hatta mengingatkan orang yang mempunyai karakter berani bertanggung jawab atas pendapatnya dan berani pula menolak pertanggung jawab tentang sesuatu yang tidak cocok dengan keyakinannya sendiri. Dalam segala hal ini, kaum intelijensia tidak dapat bersikap pasif, menyerahkan segala-galanya kepada mereka yang kebetulan menduduki jabatan yang memimpin negara dan masyarakat. Kaum intelijensia adalah bagian dari rakyat, warga negara yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Ia ikut serta bertanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah intelektual dan moral. Intelektual itu karena mereka dianggap golongan yang mengetahui moral. Karena masalah ini mengenai keselamatan masyarakat sekarang dan kemudian bukan keselamatan mereka yang sedang memimpin atau mereka yang sedang menguasai gitu ya sebagai uh, penguasa. Ini adalah bahan bacaan uh, ibu dan bapak yang dapat dilihat. Ya ini adalah bahan bacaan yang saya gunakan tadi dari Hari T Edwards dengan judul The Growing Disjunction Between Legal Education and the Legal uh, Profession kemudian makalah yang ditulis oleh Profesor Bagirmanan, kemudian pidato dari Muhammad Hatta dengan judul Tanggung Jawab Moral Kaum dan yang terakhir dari EY dengan judul Can the Universities of Today Lead Learning for Tomorrow. Demikian Ibu dan Bapak uh, yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Kristi. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Susi, atas paparan yang sangat mencerahkan, khususnya kami, ya, kaum akademisi mengenai uh, refleksi dari pemikiran Prof. Mohtar, uh, khususnya di pendidikan tinggi hukum. Jadi uh, Prof. Susi itu uh, mengawalinya dengan penekanan pada pemikiran Prof. Mohtar yang setidaknya bisa dibagi dua yang paling pentingnya itu hukum dan pembangunan dan hukum dan masyarakat dan bagaimana uh, dua pemikiran tersebut bisa direfleksikan dalam pendidikan tinggi hukum. Prof. Susi mengawalinya dengan jejak uh, Prof. Mohtar. Uh, kontribusinya kepada pendidikan hukum dimulai dari uh, apa uh, dari uh, paparan dalam ke, ketika memberikan uh, paparan tentang fungsi dan pengembangan hukum uh, dalam pembangunan di situ uh, kemudian dijelaskan mengenai uh, Bagaimana kira-kira pendidikan hukum ini sudah bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat? Kemudian juga Prof Susi e, meng-highlight tentang e, e, pemikiran beliau di, di dalam acara pembinaan hukum dan e, pembinaan hukum dan pembangunan. Di situ dikatakan bahwa kegagalan dari hukum dan ahli hukum untuk memainkan peran dalam proses pembangunan itu timbul karena pendidikan hukum yang tradisional, yaitu yang masih kental pada Eropa kontinental tersebut. Kemudian juga di tahun 1970-an di sini Prof. Motor juga sudah memikirkan mengenai pentingnya pengajaran itu yang berbasis kepada social centered learning gitu. Jadi bukan kepada teacher centered gitu ya. Dan itu sejak tahun 70-an yang kemudian itu sekarang berkembang sekarang itu luar biasa sekali. Kemudian Prof. Susi Me, melanjutkannya dengan refleksi bagaimana refleksi pemikiran promotor itu tersebut eh, per, khususnya pertama dalam konten pendidikan tinggi gitu ya jadi pentingnya dari segi teori hukum, sejarah hukum dan filsafat hukumnya kemudian Prof. Susi juga menjelaskan mengenai konten dari penguasaan Metode keilmuan jadi yang tujuannya adalah bagaimana penguasaan cara berpikir secara sistemik dan juga bagaimana penguasaan penalaran hukum atau legal reasoning gitu. Jadi sebuah pendidikan tinggi hukum itu tidak mungkin kalau tidak mengajarkan bagaimana mahasiswa itu melakukan penalaran hukum atau legal reasoning di sini. Selanjutnya proses juga memberi penekanan mengenai pentingnya pengajaran keterampilan hukum itu secara keilmuan. Jadi berbasis keilmuan atau scientific legal skill. Juga bagaimana pemikiran Prof. Mata itu refleksikan dalam memadukan pengajaran yang Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon, yaitu di mana Eropa kontinental sangat berbasis kepada teori dan Anglo-Saxon, khususnya Amerika di sini, yang sangat berbasis pada pragmatism, sehingga itu dipadukan oleh Profesor Mokhtar menjadi sebuah pengajaran yang tetap dikuatkan dari segi teorinya tapi juga harus mampu sebagai problem solver. Juga di sini Profesor Susi menjelaskan mengenai orientasi pendidikan tinggi hukum yang tidak lepas dari pembangunan nasional atau law and development movement dengan dan ini terefleksikan dari mata-mata kuliah dari Profesor Mohtar yang semuanya berbasis dari kepada hukum dan pembangunan serta hukum dan masyarakat sehingga pendekatannya itu kemudian profesi menekankan bahwa tidak yuridis normatif sebetulnya kalau dari hal Uh, pendekatan Prof Mokhtar, tapi lebih kepada multidisipliner tadi itu ada sosial legal ada pendidikan politik serta budaya jadi tidak purely yuridis normatif dan tantangannya juga tadi Prof Susi uh, menutup presentasinya dengan uh, mengemphasize juga pada tantangan yaitu ada globalisasi ada perkembangan ilmu dan teknologi ada perkembangan masyarakat serta tantangan pragmatism itu jadi yang pemisahan antara akademis dan non akademis dan yang sekarang berkembang adalah pejabat pejabat yang justru lebih banyak untuk fokus kepada Pendidikan ilmu hukum tersebut, gitu ya. kemudian yang paling lumayan juga menohok, juga bagi para akademisi yang kalau mau dikategorikan sebagai kaum intelijensia, yaitu mengenai tanggung jawab moral sebuah kaum intelijensia tersebut, yang ditutup oleh profesor Susi mengatakan bahwa kaum intelijensia itu juga turut bertanggung jawab baik secara intelektual dan moral. Intelektual karena mereka itu masuk dalam golongan yang dianggap mengetahui dan moral itu karena mereka dianggap bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat gitu ya, bukan keselamatan golongan-golongan tertentu. Baik, terima kasih banyak Prof Susi atas pencerahannya. Sekarang saya punya waktu mungkin sekitar 20 menit untuk diskusi. E, bagi ada yang ingin bertanya, silahkan. Tapi mohon maaf saya memberikan dulu kesempatan kepada para guru besar lainnya yang juga hadir dalam webinar ini, bagi para guru besar yang hadir dan berkenan untuk bertanya langsung, saya persilahkan. Kalau tidak ada, kemudian saya akan memberikan kesempatan bagi peserta yang lain, baik dosen maupun mahasiswa. Silahkan bagi yang ingin memanfaatkan momen ini untuk bertanya langsung kepada para guru besar. Guru besar kita silahkan. Uh, ada yang mau bertanya dulu? Mungkin dari guru besar yang sudah hadir di sini. Kalau tidak salah ada Prof Lili ya hadir. Uh, kemudian, baik. Kalau tidak ada, silakan. Mungkin di chat box sudah ada yang mau bertanya. Di chat box juga belum ya? Belum ada pertanyaan di sini. Uh, belum ada juga di chat box. Uh, ini kita live streaming Youtube enggak? Atau mungkin di chatbox Youtube? Tapi kalau tidak ada, tampaknya belum ada yang mau bertanya. Ini di chatbox dan juga mungkin mau menanyakan secara langsung. Mungkin karena terlalu terkesima dengan paparan para guru besar kita hari ini. Dan terlalu terkesima juga ternyata pemikiran Prof. Matar itu sedemikian dahsyatnya dan sedemikian signifikannya bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Baik, saya tidak melihat ada yang raise hand di sini atau ada yang raise hand ya, panitia mungkin bisa menginformasikan ke saya karena saya nggak lihat ada yang raise hand atau yang mau langsung bertanya. Baik, tampaknya tidak ada yang ingin bertanya dan secara langsung maupun di chat box. Halo. Uh, ya, silakan. Uh, siapa? Mohon maaf. Namanya bisa disebutkan? Halo. Uh, sudah terdengar bapak. Ya, saya. Pak Tarsisius ya. Oh, Prof Tarsisius. Silakan Prof kalau mau langsung bertanya Prof, silakan. Ya, jadi uh, saya tidak bertanya sedikit menambahkan ya beberapa hal yang bisa kita tarik dari pemikiran Prof Muntar. Belum mengatakan hukum itu sebagai suatu sistem. Sistem di situ ada norma, di situ ada proses, kemudian ada lembaga. Nah, jadi untuk memahami tentang sistem ini, kan perlu ilmunya, ya. Sehingga, uh, saya me mempunyai ide. Lah, ide ini apa? Nanti bisa jadi usulan. Itu ada beberapa mata kuliah yang mendukung uh, implementasi teori-teori dari Permutar. Yang pertama itu yang saya sendiri juga sedang belajar ini adalah futurologi hukum. Nah, futurologi hukum penting karena bagaimana kita menjangkau ke depan? Bagaimana kata Permutar hukum sebagai panglima kalau kita tidak punya ilmu itu ilmu ke depan kan perlu ya sesuatu kan perlu ilmunya gitu jadi futuristik ya ilmu yang futuristik nah saya mau memberikan nama futurologi hukum ya itu uh, itu menjadi bahan pemikiran kita ya saya juga sedang menyusun uh, bukunya tentang futurologi hukum <tuh> belum tuntas juga masih banyak pertanyaan. Yang kedua, ini yang dulu pernah ada, tapi sekarang belum muncul lagi itu uh, dalam bidang metodologi, yaitu yurimetri. Yurimetri, jadi matematik for lawyer ya, jadi matematika untuk ilmu hukum ini sebetulnya dulu pernah. Itu. Jadi jangan sampai uh, di dalam hukum acara nanti Ya artinya bahwa e, hakim tuh nebak-nebak gitu. Misalnya menjatuhkan hukuman tiga tahun, nah ini gimana formulanya bisa sampai tiga tahun? Tiga kan bisa dua tambah satu, enam bagi dua. Ini gimana caranya? Ada faktor-faktor yang misalnya pemberat atau yang memberikan keringanan atau kita Belajar hukum pajak, tapi nggak pernah <diajarin>, diajarin bagaimana menghitung sehingga kemarin, Unpad aja pajak jadi uh, kacau balau. <balong> gitu kan? Kita bayar pajak sendiri, atau dibayarkan, atau ada tabungan yeah. pajak dan sebagainya. Kita juga fakultas yeah. hukum juga nah, itu. It. Nah, berikutnya, ini ada empat ya. Yang ketiga, ini adalah teknologi hukum. Nah, bukan hukum teknologi. Jadi eranya sekarang era teknologi, tapi bagaimana kita berpikirnya? Paradigmanya paradigma teknologi. Artinya kreatif, akurat, inovatif termasuk kita di dalam memberikan perlindungan dan sebagainya. Teknologi hukum penting, ya. Jangan sampai seperti kemarin waktu kita membahas omnibus law ya bingung juga nggak ada legal statement tentang omnibus law undang-undang atau panduannya juga nggak ada panduan tentang omnibus law seperti apa sih gitu begitu undang-undang cipta kerja muncul kita bertanya ini omnibus law bukan atau omnibus law versi versi yang mana gitu kan sebetulnya perubahan itu mudah sepanjang ada manajemennya, manajemen perencanaan seperti kita, undang-undang kita, ya cara penyusunnya undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu jelas. Tapi omnibus law ini kan, nah itulah kita belum berpikir, belum berpikir secara teknologi, ya. Jadi mungkin ekonomi cepat, ya. Cikar saya tujuannya cipta kerja itu bagus, tapi aspek hukumnya ya kita tahu sendirilah ya seperti apa gitu kan nah yang terakhir ini yang bidang saya ini waktu saya apa pengukuhan guru besar yang saya sudah 10 tahun teriak tapi nggak ada yang mendengarkan gitu kan walaupun sudah delapan mahasiswa mempergunakan mencoba mengkaji ilmu ini yaitu ilmu mutu hukum. Ini penting sekali. Nah, kalau kita nggak ngerti ilmu mutu, bagaimana kita tahu hukum ini bisa bermutu? Tadi kalau hukum sebagai suatu sistem, sistem itu salah satu penjabaran dari ilmu ilmu mutu. Sistem itu apa? Seperti itu. Jadi kalau kita seperti contohnya sederhanalah. Kita mengagungkan kepastian hukum. Ya, padahal kepastian hukum sudah bergeser. Contoh yang sederhana, kita mengadakan perjanjian, perjanjian membuat pakaian selesai 10 hari. Nah, 10 hari itu bagi orang hukum ini kepastian hukum, nggak ada yang salah kok. Tapi kalau dilihat dari ilmu hukum, nah itu nggak boleh 10 hari Kenapa enggak enam hari? Kenapa enggak lima hari kemudian diantar sambil bawa pisang goreng? Misalnya seperti itu. Jadi, kepastian hukum yang tradisional itu batas paling akhir yang tidak boleh terlewat, bukan sesuatu yang prima. Sesuatu yang enggak boleh terlewat, misalnya hakim harus menyelesaikan perkara pengadilan negeri empat bulan. Bukan berarti empat bulan dianggap bagus, dapat hadiah, dapat penghargaan misalnya, tapi kenapa enggak tiga bulan? Nah, dan tidak ada yang banding. Dan menurut saya, kalau ilmu mutu hukum ini dikembangkan untuk tujuan apa? Hukum sebagai panglima ini bisa menghemat ribuan maaf bisa menghemat, menghemat triliunan rupiah. Artinya gini. Sedikit aja. Jadi kalau tingkat per, pertama, polres atau polsek atau pengadilan negeri atau kejaksaan negeri, kemudian para pengacara, kemudian masyarakat paham itu ilmu hukum, ilmu mutu hukum dan budaya mutu hukum itu menjadi budaya bersama maka perkara itu akan selesai di tingkat pertama. Selesai di Polres atau di pengadilan negeri. Orang nggak banding. Nah itu nanti banyak lembaga yang ya ditinjau kembali. Kayak KPK, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Ombudsman. Dan mungkin tingkat banding nggak harus satu provinsi, satu satu pengadilan tinggi mungkin tiga dua atau tiga pengadilan tinggi e, maaf ma dua atau tiga provinsi satu pengadilan tinggi karena yang masuk ke tingkat banding dan kasasi sudah sedikit orang udah puas kok di tingkat pertama apa yang harus sana? mau menang mau kalah ini Beladaskan mutu ini pengadilannya apa kalau budaya mutu ini Mutu hukum ini bisa dikembangkan, ya saya yakinlah kita banyak menghemat biaya dan hukum itu merupakan suatu apa ya sesuatu yang tidak menakutkan kalau sekarang kan kita lihat konotasi polisi, jaksa, pajak, eksekusi dan sebagainya itu rasanya kayak sesuatu yang tidak kurang nyaman. Baik. Ya. baik. Terima kasih bu, itu sedikit tambahan bu. Baik. Terima kasih banyak, Prof Tarsisius atau Prof Aji, atas uh, masukannya tadi. Komentarnya juga, well, apa dengan waktu yang cukup singkat, Prof Tarsisius sudah langsung menyampaikan empat to the point ide gitu ya yang diberikan. Prof. Berhubungan dengan bahwa hukum itu selalu harus menjadi panglima di depan dan dalam rangka untuk... Uh, Meng mengaplikasikan ini Mengimplementasikan ini uh, Itu perlu ilmunya Kalau menurut Prof. Tarsisius gitu Dan demikian Ada setidaknya ide Empat ide yang disampaikan Yang pertama adalah Tentang masalah Pemahaman mengenai Futurologi hukum gitu ya Prof ya Futurologi hukum Bahwa hukum itu selalu harus ada di depan Futuristik tadi Kemudian yang kedua adalah Pemahaman mengenai Metodologi yurimetri gitu ya Matematika dalam hukum Supaya bisa menjelaskan Landasan mengapa Dijatuhkan sekian putusannya Dan sebagainya Kemudian bahwa paradigmanya juga harus Berbasis teknologi Ya khususnya nanti untuk menjawab permasalahan tadi omnibus law dan sebagainya tadi dan kemudian pemahaman mengenai ilmu mutu hukum gitu ya supaya bisa gimana bisa kita kemudian mengatakan bahwa hukum itu bermutu kalau ilmu mengenai bagaimana hukum itu bermutu juga belum, di, belum dipahami dan ini menurut Prof. Tarsisius bisa menghemat banyak gitu ya dari proses penyelesaian hukum yang ada bisa menghemat uh, ratusan miliar bahkan ya dari proses hukum tersebut itu. Baik uh, bagi para narasumber yang ingin menanggapi boleh silahkan dan mungkin ini juga ada satu pertanyaan yang ada di chat box. Dari Asep Kuniawan uh, mahasiswa S3 ilmu hukum UNPAD juga bertanya kepada para narasumber di sini... Uh, Cakra gitu ya dari Pak Cakra menanyakan bahwa eh, bagaimana teori hukum pembangunan ini juga bisa berpengaruh kepada sistem Eropa eh, kontinental dan Anglo-Saxon. Tadi kalau Prof Susi mungkin mengatakan bahwa eh, Prof Mostar pemikirannya itu penggabungan dari kedua eh, sistem hukum tersebut, tapi justru pertanyaan Pak Cakra adalah bagaimana pemikiran itu juga bisa eh, memberikan kontribusi kepada eh, kedua sistem itu Eropa eh, kontinental dan Anglo-Saxon. Dan ada pun eh, terkait hal ini juga sudah dijelaskan oleh Prof Susi, namun da, beliau juga menyatakan men menanya apakah referensi buku yang bisa dibaca terkait hal tersebut. Baik, silahkan. Mungkin uh, dari Prof Gede dulu, ada yang mau disampaikan atau mau ditanggapi, Prof Gede? Izin bu Kristi, Prof Gede sudah leave duluan. Oh, Jumlah. maaf. Oke, okay, baik-baik. Uh, karena Prof Gede sudah leave room, uh, kemudian Prof Anan, -an, mungkin uh, ada yang mau ditanggapi, Prof? Sedikit saja mungkin Bu, uh, saya kira pemikiran Prof. Muhtar mengenai teori hukum pembangunan itu justru uh, kompilasi ya dari sistem hukum Anglo-Saxon dan juga sistem hukum Eropa kontinental. Kenapa? Kalau kita lihat seperti tadi saya utarakan, beliau dalam pembaharuan hukum itu harus dilihat hukum yang sensitif dan yang netral. Seperti juga mungkin dikemukakan oleh di sini ada kalau ada Prof Lili mungkin bisa menambahkan nih. Karena beliau itu pemikirannya tidak Anglo-Saxon aja tapi juga justru dasarnya juga ada Eropa Kontinental. Di mana kalau kita lihat dari definisi hukum itu sendiri ya yang merupakan ajas, kaidah, kemudian juga ada proses, ada institusi. Itu kan sebenarnya eh institusi proses itu terutama proses itu kan ada eh, Eropa kontinental, tapi di sisi lain beliau dalam pembaruan hukum itu harus melihat eh hukum sebagai pembaharuan masyarakat. Jadi masyarakatnya dilihat apa yang hidup di masyarakat atau the living law itu itu sudah mengarah kepada Anglo-Saxon. Jadi kalau menurut saya, pemikiran beliau itu justru sudah mencakup kedua-duanya. Oleh karena itu kenapa saya mengatakan beliau eh, penganut aliran futuristik di mana beliau juga di dalam buku-bukunya di dalam tulisannya sudah apa sudah mengemukakan beberapa permasalahan yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari. Contohnya mungkin kan buku beliau itu banyaknya tahun 70 ya. Tapi permasalahan yang beliau kemukakan itu justru terjadi sekarang di mana sistem hukum kita atau dalam perkembangan hukum kita saat ini kita tidak bisa lagi hanya terpaku pada sistem sistem Eropa kontinental atau sistem civil law. Tapi common law itu sudah masuk tanpa disadari. Yang mana saat ini kalau kita lihat misalnya terutama ya di dalam bidang hukum yang netral itu banyak sekali pengaruh dari sistem hukum uh, common law ya. Terutama apalagi sekarang yang berkaitan dengan teknologi dan informasi atau uh, artificial intelligence ya itu banyak sekali pengaruh dari uh, sistem common law jadi kalau terutama misalnya hukum kontrak ya hukum perusahaan competition law itu banyak pengaruh dari common law nah ini uh, kalau kita lihat kepada teori hukum pembangunan dari prof mutar beliau yang mana pemikiran biro futuristik dan terbuka Nah, saat ini terjadi tanpa disadari kita sudah masuk kepada dua sistem. Jadi tidak hanya eh, sistem Eropa Kontinental atau Civil law, tapi Common law. Nah, di dalam sistem ini kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, yang tanpa disadari misalnya contohlah hukum kontrak. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari masyarakat di mana kalau promotor mengatakan bahwa Hukum adalah pembaharuan masyarakat. Masyarakat kita dulu kalau jual beli adalah tawar menawar ke warung, tapi sekarang mereka ke supermarket, ya, ke mini mini market tanpa harus menawar ngambil ngambil ngambil. Itu kalau di dalam hukum kalau menurut saya itu kalau kita lihat itu the system common law, ada tawaran ada harga itu ada offer mereka ambil acceptance dan jadi akhirnya jadilah uh, agreement. Nah, itu tanpa disadari sudah ada. Jadi, saat ini, kalau menurut saya, konsep dari teori pembangunan hukum Prog Muhtar itu tetap masih relevan. Hanya kita harus memadukan bahwa sudah terjadi yang namanya transplantasi hukum. Tanpa disadari oleh masyarakat, kita sudah masuk ke dua sistem hukum. Ya, demikian juga di dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Terpengaruh oleh itu. Saya kira, itu tambahannya Hai. bisa beberapa buku, mungkin bisa dibaca. Memang tidak ada khusus buku yang mengatakan itu, tapi paling tidak, kalau tadi Pak, siapa ya, Pak yang berat, Pak, Pak Cakra, Pak Cakra, ibu. membaca betul-betul ya. apa yang dibukan oleh Prof. Mustar, kemudian juga. Tadi apa yang dikemukakan, menyimak yang dikemukakan oleh Prof Ati, Prof Susi, Prof Eva, dan Prof Gede, saya kira kalau memang bisa mengerti, kemudian bisa diaplikasikan oleh dalam keadaan sekarang. Memang buku khusus mengenai apakah Indonesia mengenai dua sistem itu memang ti belum belum ada. Tapi mungkin okay. di sini ada Prof Susi yang ahli komparatif flow, saya kira uh, bisa uh, menambahkan untuk ini ya. Prof Susi, Baik. karena sistem sekarang itu bagaimana kita masuk ke sistem yang lain itu adalah dengan ada yang dinamakan transplantasi hukum. Baik, ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Prof Anan. -an. Baik e, untuk yang kedua mungkin Prof Eva, silakan kalau mau menanggapi Prof. Prof Eva. Uh, ya masih di mute, Prof. Punten masih mute. Panitia mungkin bisa tolong dibantu di unmute. Uh -uh. Ya sudah ter sudah jelas, Prof. Ya. silahkan Prof. <laughs> iya. Uh, kelihatannya saya tidak menanggapi uh, ya, Ibu Moderator karena terkait dengan paparan dari yang lain ya. Untuk Baik. saya serasa sudah cukup jelas ya terkait dengan klinik hukum dan apa untuk pembelajaran hukum ya. Terima kasih. Terima kasih Prof Eva. Selanjutnya Prof Atip silahkan Prof. Oh ya, terima kasih. Tadi ada respon menarik dari Pak Aji ya. Soal apa nama tadi? futurologi hukum. <tuh> Biasanya kalau menggunakan logi-logi gitu nantinya jadi ke klinik gitu <laughs> kayak astrologi gitu. <tuh> tapi yang dimaksudkan sebetulnya adalah kemampuan untuk memprediksi itu ya karena hukum itu memang ke depan jadi kalau menurut saya bahwa seorang lawyer itu itu sudah inherent memiliki kemampuan itu jadi nalar hukum itu harus seperti itu katakanlah ya Uh, hukum itu sebagai apa namanya uh, basis filosofisnya itu kan adalah norma hukum itu ya. paling tidak dari perspektif positivisme norma itu kan kalau dari perspektif kelsenian itu adalah auto keharusan keharusan auto itu jadi tidak berbicara is sesuatu yang ada. Makanya hukum itu tidak pernah e, menjustifikasi fakta hukum itu akan tapi justru semacam e, kompilasi dari keinginan si e, norma kami. gitu. Makanya kenapa kemudian melahirkan satu asas universal hukum itu berlakunya ke depan. Karena ketika umpamanya norma hukum itu e, ber, berwujud keharusan atau larangan itu kan sesuatu yang belum terjadi, gitu. maunya faktanya dia sedang duduk, fakta, dan itu bukan hukum. Maka muncullah hukum karena ingin mengubah dari yang duduk harus berdiri. Maka lahirlah norma ke keharusan. Ketika hukum itu mengatakan duduklah karena ingin mengubah. Dan yang diubahnya itu supaya terjadi sesuatu yang baru di masa depan. Kenapa harus berdiri? Karena ada begini, begini, begini. Makanya dalam konteks ini sebetulnya seorang lawyer itu adalah pasti futuristik karena akan lihat ke depan. Tentunya dengan berbagai keterbatasan. Oleh karenanya tidak akan pernah eh, eh, apa, kosong ya dari permasalahan hukum karena terjadi satu perkembangan yang Menarik ya dalam hukum itu dibuat berdasarkan analisis-analisis eh, sekarang, akan tetapi keberlakuannya ke depan hukum itu tidak ada yang eh, ke belakang. Ya. Makanya, ada eh, asas universe, prinsip universal itu tidak boleh berlaku surut. Jadi, sebetulnya para sarjana hukum itu adalah para futuristik, futuristik, dan orang-orang yang idealis. Jadi jangan sekali-kali masuk fakultas hukum kalau pragmatis. Terlebih-lebih dosennya harus idealis karena kita mendidik ya untuk memiliki kemampuan mengubah hukum itu hadir, mengubah. Makanya Pak Mohtar di dalam teori pembangunannya sebetulnya kenapa saat saya tadi tekankan dan itu dibaca dari paper beliau saya merenungi kenapa beliau menggunakan makna denotatif mana aslinya dari perubahan yang netral bukan perubahan dalam pembangunan yang mana konotatif itu yang bermuatan politis di situ nah jadi di fakultas hukum itu diajarkan idea idea meskipun normal jadi dari Pak Aji mungkin bisa udah diwadahi tadi disampaikan oleh uh, Prof Susi ya kemampuan <laughs> apa Ligeris, nih, nalar hukum itu kemampuan nalar untuk memprediksi ya. Karena akan begini ini masyarakat jadi social engineering itu karena kan ada tujuan yang ingin dicapai. Kalau tujuannya seperti ini, peraturan apa yang harus dibuat? Contoh Omnibus Law. Itu kan karena ingin ada debirokratisasi debirokratisasi. Maka beginilah isi hukumnya. Hanya problem di dalam Omnibus Law itu kan problem transparansi dan partisipasi publik. Makanya ada beberapa yang bahkan eh, apa ya namanya mengabaikan prinsip fundamental di itu di, di, di dalam Omnibus Law itu. Tapi itu udah udah kelihatan itunya karena ingin ada diubah nih jangan begini di birokrasi, maka norma yang bagaimana? Saya pikir itu apa namanya respon saya ya untuk yang diusulkan oleh Pak Aji disingkat kata para dosen Fakultas Hukum itu adalah harus idealis karena kita menyairkan akidia, idea. Begitu juga sarjana hukum. Kalau pragmatis ya jangan masuk ke Fakultas Hukum. Dan kalau tidak idealis ya jangan jadi dosen. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Atif. Selanjutnya kepada Prof Susi dipersilakan, Prof. Terima kasih, Dokter Christie. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Cakra, ya. Karena Pak Cakra mempertanyakan bagaimana teori hukum pembangunan itu dapat memberi pengaruh terhadap sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara mengenai sebuah teori, kemudian dengan sebagai sebuah sistem. Maka menjadi sangat tidak mudah bagaimana sebuah teori itu mempengaruhi pada sistem itu karena uh, tersangat tergantung apakah nanti teori-teori ini dikembangkan atau tidak, gitu ya? Dikembangkan, disebarluaskan atau tidak? Nah tadi uh, Prof Anan -An, uh, mengatakan bahwa di dalam uh, teori hukum pembangunan Prof Motor tidak akan mendudukkan teori ini lebih dekat pada sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum uh, Anglo-Saxon karena ketika kita bicara mengenai sistem uh, sistem hukum ya kita ketika kita bicara mengenai sistem hukum ada beberapa buku yang dapat dibaca misalkan uh, ketika uh, berbicara mengenai sistem hukum civil law itu bisa membaca buku dari John Henry Merriman. itu cukup bagus kemudian juga ada sistem uh, common law itu banyak sekali buku-bukunya kalau kita berbicara mengenai sistem hukum maka ada beberapa hal yang menjadi pijakan kita yang pertama adalah apa perbedaan tentang sumber hukum. Jadi kalau kita membicarakan sistem hukum, maka hal pertama itu adalah mengenai sumber hukum. Kalau di dalam sistem Eropa Kontinental, sumber hukum utamanya itu adalah peraturan perundang-undangan. Sementara di dalam sistem hukum uh, uh, Common Law atau Anglo-Saxon, sumber hukum utama itu adalah putusan pengadilan. Dan itu tidak dan itu kemudian konsekuensinya mengapa sumber hukum utama itu adalah Uh, apa uh, di Anglo-Saxon di Anglo adalah putusan pengadilan kemudian atau putusan hakim kemudian di Eropa kontinental itu adalah peraturan perundang-undangan mengakibatkan aktor-aktor yang ada di dalam sistem hukum itu menjadi berbeda nggak ada ceritanya di dalam sistem hukum Eropa kontinental ada hakim yang sangat leading nggak ada ceritanya itu tetapi yang sangat dikenal adalah para legislator para pembentuk undang-undang terutama Sementara di dalam sistem hukum Anglo-Saxon, maka yang akan terlihat leading aktornya itu adalah para hakim. Anda bisa lihat Oliver Wendell Holmes, kemudian John Marshall, kemudian hakim-hakim yang legendaris lainnya ya seperti yang tadi Felix Frankfurter, kemudian juga Sandra de O'Connor, kemudian yang baru juga meninggal itu apa? Uh, siapa yang hakim perempuan itu yang sangat uh, ini saya lupa itu yang difilmkan itu nah itu adalah dari negara-negara Anglo-Saxon karena memang aktor utama di dalam sistem hukum itu adalah uh, para hakim nah perbedaan selanjutnya adalah pada sistem pendidikannya yang itu juga akan berpengaruh pada cara berpikirnya kalau Eropa kontinental sistem pendidikannya itu lebih mengutamakan pada penguasaan-penguasaan teori Sementara di sistem Eropa di sistem Anglo-Saxon, sistem pendidikan tinggi hukumnya itu berbasis dari putusan-putusan hakim, berasal dari fakta-fakta yang hidup gitu ya. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya cara berpikir Eropa kontinental itu dari deduktif induktif. Sementara Anglo-Saxon induktif ke deduktif. Nah, bagi teman-teman yang pernah sekolah di negara-negara Anglo-Saxon, ini sangat terasa perbedaan ini. Sangat terasa ketika kita membuat makalah, sangat terasa ketika kita membuat tesis dan disertasi. gitu. Jadi, cara berpikir induktif, deduktif, kemudian deduktif ke induktif itu adalah cara berpikir yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum, di mana pendidikan tinggi hukum itu diselenggarakan. Nah, oleh karena itu tadi Prof An-An sudah menyampaikan di dalam dan saya katakan teori hukum pembangunan itu sangat terpengaruh oleh gerakan law and development. Kemudian Prof An-An mengatakan ada legal transplant gitu ya, dan Indonesia itu banyak sekali melakukan transplantasi transplantasi hukum dari sistem Anglo-Saxon. Misalnya saya beri contoh, mereka, putusan hakim yang dissenting opinion. Itu adalah dikenal di dalam sistem hukum Anglo-Saxon, tidak dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Karena di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, putusan itu adalah putusan majelis. Makanya keluarnya adalah putusan pengadilan. Sementara di dalam sistem hukum Anglo-Saxon putusannya adalah hakim sebagai individu. Oleh karena itu dia pantas dia mempunyai dissenting opinion, pendapat yang berbeda. Dan itu sifatnya adalah individu. Oleh karena itu, kalau ibu dan bapak membaca putusan dari sebuah pengadilan di negara-negara Eropa, eh, sorry di negara Anglo-Saxon, maka putusan yang dissenting itu, masing-masing hakim itu akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, termasuk kalau dia dissenting opinion atau concurring opinion. Nah, ini mungkin agak berbeda ketika kemudian ditransplantasikan ke Indonesia gitu loh. Jadi kita itu kadang-kadang mentransplantasikan sesuatu tetapi tidak apa ya, tidak kukuh gitu ya. Jadi selalu serba menanggung jadi yang ini kita serap, tapi tidak, misalkan seperti tadi yang saya katakan, dissenting opinion kita serap, tetapi tidak kita apa namanya tidak kita buktikan di dalam putusan, di dalam penulisan atau sistematika putusan. Dan ini menjadi menyulitkan kalau kita baca putusan-putusan di negara anglo saxon kita tahu, oh hakim ini dissenting opinionnya seperti ini, hakim hakim individu gitu ya. Jadi misalkan Sandra De Okanar oh dia disanting pada perkara ini. Apa sih putusannya gitu ya. Kemudian pada perkara-perkara yang lain dia uh, concurring dan lain sebagainya. Nah, ini adalah uh, saya ingin menanggapi dari Pak uh, Cakra mungkin uh, tidak terlalu menjawab uh, pertanyaan, saya hanya ingin menyampaikan insight saja. Terima kasih uh, Bu Kristi Uh, baik, terima kasih banyak Prof Susi. Mohon maaf, ini ini sebetulnya kita masih ada waktu, nggak ya? Oh, sudah cukup. Oke, okay, baik. Uh, sebetulnya ada satu nih pertanyaan dari uh, Pak Dokter Dadang Epi. Ini saya baru baca di WhatsApp, tadi mengirimkannya lewat WhatsApp. Mungkin ada yang berkenan menjawab, tapi mungkin salah satu saja karena tidak memungkinkan uh, semua narasumber untuk menjawab. Pertanyaannya sangat simpel dan sederhana: apa bedanya hukum sebagai sarana dan hukum sebagai alat? Begitu kata Pak Dadang. Begitu ya, Pak Dadang Epi. Ya, uh, Pak Dokter Dadang Epi, mangga kan mungkin ada salah satu narasumber sini yang bisa menjelaskan secara singkat padat mungkin silakan mungkin Prof Atif bisa ya baik baik Prof Atif mungkin bisa ya. secara singkat Prof jadi silahkan. itu kan sebetulnya menurut saya problem bahasa saja jadi <coughs> karena saya katakan tadi Prof Mohtar itu sangat mungkin mengagumi ya sehingga terpengaruh oleh pemikiran Roscoe Kenapa muncul istilah uh, tool of social engineering? Uh, ada dua yang yang mempengaruhinya. Satu adalah uh, apa namanya background individual akademik dari Roske Pond sendiri. Dia kan asalnya sarjana botani sebelum memperoleh dokter hukum di Harvard. Makanya dia terkenal sebagai apa namanya pakar hukum yang melakukan apa namanya taksonomi gitu kan di situ ya karena ada di situ sehingga berpengaruh terhadap cara berpikir dia gitu sebagai seorang engineer kan nah yang kedua adalah situasi sosio politik di Amerika ketika itu ya, yang sedang uh, melakukan perubahan di mana peran lawyer itu katakanlah boleh dikatakan tidak ada si uh, lawyer itu tidak ada tidak berperan sama sekali maka kemudian uh, Roskepon itu mengamati dan dia akhirnya sampai pada satu satu kesimpulan bahwa lawyer itu seharusnya seperti engineer kalau engineer dia kan melakukan engineering tapi dia secara mekanis jadi ketika dia umamanya melihat oh di sini harus dibikin jembatan berapa panjangnya lebar dan sebagainya dengan memperhatikan kebutuhan tuh masyarakatnya kalau jembatan begini bagaimana katakanlah seperti Suramadu ya kenapa harus dibikin ini itu lengkap sekali kebutuhan masyarakatnya disuruh pedul gitu itu seorang engineer dia melakukan engineering terhadap fakta-fakta yang ada di situ Nah, lawyer juga sejatinya adalah engineer, tapi dia bukan electrical engineering, tapi dia social engineering. Jadi yang apa yang harus uh, merekayasa masyarakat. Kita nah, muncul tool, di tool kembali hukum. Problemnya kan gimana nih di kita diterjemahkan? Ada yang makan tool itu alat, sementara bahasa Indonesia menurut saya itu berkembang, ya kan ada pranata juga, ada sarana prasarana kan begitu. Nanti mau diterjemahkan hukum sebagai prasarana atau bagaimana? Nah kan begitu tuh. Akhirnya karena ya dalam pemahaman saya karena background uh, Roskepon dia yang seperti itu, maka kalau diterjemahkan alat itu menjadi mekanis gitu. Jadi mekanistik itu kan dia abai terhadap aspirasi ya seperti robot gitu ya makanya akhirnya hukum itu menjadi membuldoser tuh masyarakat maka dia kan untuk merekayasa dalam artian bahkan memanipulasi sehingga kemudian diperhalus sebagai sarana medium bahasa itunya wasilah enggak seperti itu ya nah maka kemudian promotor menjelaskan jadi tool itu sebetulnya tool tidak boleh dipisahkan sendiri itu merusak tapi satu tarikan nafas itu of social engineering nah, jadi medium di sini di hukum itu adalah harus merespon ya aspirasi dari masyarakat karena fungsi lawyer yang social engineering jadi bukan hukum itu alat untuk memanipulasi bukan makanya eh, Pak Mohtar itu mengatakan Meskipun kan kejadiannya dengan e, apa bentuknya bagaimana hukum sebagai sarana itu, apakah dengan kebiasaan pamkatan mengatakan terlalu lama satu masyarakat diubah lewat kebiasaan dengan kebiasaan apa hukum kebiasaan terlalu lama, makanya lewat undang-undang nah, dari situ kan ada politik pemerintah tuh, di situ. Nah tapi kata beliau untuk menghindari bahwa Hukum itu menjadi mekanis, mekanistik itu kan menjadi tidak aspiratif, namanya mesin. Kata beliau, harus ada ruang deliberasi. Itulah. Jadi makanya diberi sarana. Oleh karenanya dengan penjelasan seperti itu, Pak Mohtar mengatakan, justru kata tool menurut Pak Mohtar, menurut saya, Pak Mohtar, lebih luas dari yang dimaksud oleh Roskepon sendiri itu sebetulnya jadi kita sebetulnya tidak tidak bukan hal yang e, substansial mendikotomikan ya apalagi itu terjemah gitu antara e, alat dan sarana tapi harus dikembalikan kepada makna dalam frase yang itu tool of social engineering tidak boleh dilupakan di, di, di tentang social engineeringnya kenapa muncul social engineering karena Ruskepon membuat satu Analogi, lawyer itu seperti engineer, hanya lawyer itu engineeringnya adalah social engineering. Itu saya pikir. Baik, terima kasih Prof. Jadi harus dipahami sebagai sebuah frasa yang tidak boleh dipisah-pisahkan ya, ya Prof ya. Ya, ya betul. Tool of social engineering. Baik, e, karena kita sudah menginjak pukul 12.24, hampir tiga jam setengah, tidak terasa kita sudah mendengar paparan pencerahan yang luar biasa dari para guru besar kita di acara webinar series ini. Kalau boleh mengutip bahasa Prof Atip tuh seringkali menggunakan bahasa kenyang gitu ya. Kenyang dengan berbagai macam uh, pencerahan masukan yang sangat menginspirasi Uh, dan juga apa ya thought provoking gitu ya uh, di acara webinar series ini dan di, di, karena diisi oleh bag, apa, berbagai uh, guru besar uh, yang luar biasa dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Sebagai moderator saya tidak punya peran untuk menyimpulkan karena tidak sanggup saya karena harus menyimpulkan pemikiran yang luar biasa dari para guru besar ini, apalagi dalam rangka merefleksikan apa yang menjadi pemikiran Prof. Mohtar Tapi uh, saya sudah sangat yakin bahwa tujuan dari webinar ini sudah tercapai yaitu sebagai kontemplasi dan aktualisasi dari pemikiran-pemikiran Prof. Mohtar Kusumaatmadja rahimahullah dalam bidang hukum ya jadi sudah tercapai jadi yang yang kita harapkan juga dari webinar ini semoga juga banyak lahir jadi webinar ini juga bisa menginspirasi uh, para pemikir-pemikir muda untuk melanjutkan legasi Prof. Mohtar eh, baik dalam mem mengimplementasikannya dan mem mengaktualisasikannya dan mungkin memperbaruinya agar lebih relevan lagi dan lebih memberikan kontribusi yang signifikan lagi bagi Indonesia dan bagi dunia internasional. Dan khususnya bagi Prof. Mohtar sendiri, semoga ilmu yang sudah beliau wariskan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi penyebab dilampangkan kubur Profesor Mohtar dan diterimanya di surganya baik terima kasih mungkin itu dari saya e, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber e, atas e, pemikirannya dan juga atas waktu dan kesempatan yang diberikan terima kasih juga kepada para peserta yang telah berkenan hadir berpartisipasi dalam acara ini selanjutnya saya akan memberikan kepada MC untuk kelanjutan acara silahkan terima kasih Terima kasih Ibu Dr. Kristianti yang telah memandu sesi pemaparan materi dan juga tanya jawab pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru besar Fakultas Hukum Universitas Penyejaran yang telah memberikan materi yang tentunya luar biasa serta juga terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta. Semoga ada banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan dari narasumber untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara ini berakhir, izinkan kami untuk memberikan penghargaan berupa e-certificate kepada seluruh narasumber dan juga moderator yang terhormat pada acara hari ini. E-certificate akan disampaikan langsung oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pejaran, yakni Bapak Dr. Maret Prianta SHMH. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Maret Prianta SHMH, waktu dan layar kami persilakan. Baik, uh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Ibu peserta kegiatan webinar pada pagi ini, khususnya para guru-guru saya. Yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya dan perkenannya dalam mengikuti seri tribute untuk Profesor Muhtar Kusumatmaja. Mungkin eh, pertama-tama saya atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran termasuk seluruh civitas mengucapkan apresiasi kepada eh, Bapak Ibu narasumber termasuk moderator juga termasuk eh, Bapak, Ibu, kolega-kolega sekalian yang eh, berperan aktif dan juga terus berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mohon izin, saya menyampaikan yang pertama sertifikasi sertifikat apresiasi yang saya hormati kepada Profesor Panca Pancastawa (SAMH) atas partisipasinya sebagai narasumber dalam kegiatan Kusumaat eh, Kusumaatmaja Webinar Series. Eh, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih uh, dan sertifikat apresiasi kepada Profesor Dr. Anan Chandra Wulan, SLLM Prof. Anan, -An, terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber juga dalam kegiatan uh, Motar Gusmaat Maju Webinar Series. Yang ketiga, saya, ucap, saya sampaikan sertifikat apresiasi kepada Profesor Dr. Eva Laila Fahria, SH Terima kasih, Prof atas uh, kontribusinya yang tentunya sangat berharga buat uh, kita semua selanjutnya sertifikat apresiasi yang saya hormati diberikan kepada Profesor Atip Latipul Hayat SH LLM PhD Terima kasih Prof atas kontribusinya partisipasinya dalam kegiatan ini selanjutnya kepada uh, Profesor Susi Dwi Haryanti SA LLM PhD. Terima kasih Prof. Susi atas kontribusinya atas uh, peran serta dan pemikiran-pemikirannya terhadap uh, Profesor Muhtar Kusumat Maja. Selanjutnya, uh, sertifikat apresiasi juga diberikan kepada Ibu Dr. Di Ajeng Wulan Kristianti SLM yang sudah sangat luar biasa memandu kegiatan uh, webinar pada pagi ini. Uh, demikian mungkin bapak ibu yang bisa kami sampaikan harap tentunya harapannya ke depan bahwa dari fakultas hukum Universitas sejarah juga bekerjasama dengan teman-teman eh, yang lain kita akan terus menyelenggarakan eh, seri webinar ke depan kami harapkan tetap kontribusi dan partisipasinya di mana sebetulnya rangkaian ini adalah menjadi salah satu hal yang eh, menjadi sangat penting dalam rangka untuk pengusungan almarhum Profesor Muhtar Kusmat Maja sebagai pahlawan nasional. Jadi tentunya ini kami ikut, kami jadikan sebuah data yang sangat baik, dan kami harapkan ke depannya baik Mungkin itu Bapak-Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan webinar yang sangat menarik dan sangat uh, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun Bapak Maret. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, sebentar lagi kita akan mengakhiri acara. Namun, sebelum itu, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami mohon seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera atau video Anda. Jika sudah siap, kita akan foto bersama. Kami persilakan juga kepada rekan-rekan IT untuk melakukan screenshot. Baik, Bapak Ibu, saya lihat sudah semuanya, ya. Sudah mengaktifkan video, kita akan foto beberapa kali, ya. Bapak Ibu, mungkin ini kita akan melakukan. Empat kali sesi foto, oke. Kalau sudah siap, foto akan dimulai dalam hitungan tiga, dua, satu. Oke, foto yang kedua, Bapak Ibu, dalam hitungan tiga, dua, satu. Pengambilan foto yang ketiga sudah siap, Bapak Ibu, dalam hitungan tiga. Dua, satu, sekali lagi, Bapak Ibu. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada rekan-rekan IT dan operator, Bapak Ibu, dengan dilaksanakannya sisi foto bersama. Maka, berakhir pula acara kita pada hari ini. Terima kasih, kami ucapkan kepada narasumber, panitia, peserta, dan para pihak yang terlibat. Yang sudah menyelenggarakan acara ini, semoga setelah selesainya acara ini, kita semua dapat membawa semangat profesor. Mokhtar Kusuma Atmaja untuk mengharumkan nama alma mater bangsa dan negara. Sesuai dengan pesan dari Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja, semoga kita semua senantiasa menjadi pribadi yang cerdas, bijaksana, dan jujur. Saya mewakili seluruh panitia memohon maaf atas kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Salam hormat dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddha. Hidayah, salam kebajikan. Selamat siang. siang. Hatur nuhun semuanya, hatur nuhun Rere Panitia. Selamat Terima kasih hai. semuanya izin. Terima mai. kasih semuanya Bapak Ibu. Mohon Imam.